Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ajjal jam'ana hadha jam'an wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'zuma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, sampai juga kita pada peringkat yang terakhir, iaitu lanjutan daripada sifat kalam lagi. Pada page yang ke-38, mutakallim yang berkata-kata. Jadi mutakallim dia isim maf'ul, takallama, takallamu, takalluman, bahawa mutakallimun. Isim fa'il daripada takallama, bererti zat muttasifun bitakallum. Jadi mutakallim ialah zat muttasifun bitakallum. Jadi takallum itu ialah berkata-kata. Mutakallim bersifat dengan kata. Muttasifun bil kalam bersifat dengan kata. Apa itu kata? Ataupun zu kalamin, itu muttasifun bil kalam ialah zu kalamin, yang ada kata-kata. Yang berselipa artinya yang ada selipa, yang bersarung kakinya dengan selipa. Berkopiah artinya ada kopiah padanya. Artinya empunya kopiah, yang empunya kopiah, itu yang dinamakan sebagai mutakallim. Bila kita kata qailun ataupun kita kata qadirun, zu qudrah, yang empunya qudrah, qadirun terjemahannya yang berkuasa. Makna lawazirnya ialah zu qudratin, yang empunya qudrah. Begitu juga dengan kalam. Jadi mutakallim ialah zul kalam, muttasifun bil kalam, yang bersifat dengan kalam. Persoalannya sekarang apa yang dimaksudkan dengan kalam di situ? Itu jadi pertikaian. Jadi kita dah bicarakan tadi kita masih membicarakan tentang apa dia? Membicarakan tentang kalam. Kalam nafsi. Tak ada. Kita membicarakan tentang kalam nafsi lagi ni. Bila takallum artinya berkata-kata. Jadi faham di situ, kalam dengan maksud masdari, kalam dengan maksud apa dia? Hasil bil masdar, fa'il, hasil bil masdar, maf'ul. Yang ini masdari, ini tak mungkin. Kalam dengan maksud masdari tak mungkin. Kenapa? Kerana ianya amrun etibari, tak mungkin. Sedangkan kita membicarakan tentang apa dia? Kalam yang sifat ma'ani. Sifat ma'ani amrun wujudi, sedangkan masdari ialah amrun etibari. Maka tak mungkinlah kalam yang kita bicara di sini ialah kalam masdari, kerana ia amrun etibari. Baiklah, sekarang dua kemungkinan. Kalam di sini merujuk kepada al-hasil bil masdar, yang mananya merujuk kepada maf'ul bih, merujuk kepada makul kaul, bererti perkataan. Dinamakan sebagai apa dia? Perkataan ataupun kalimat, perkataan, ataupun merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada mabda, al-hasil bil masdar. Al-hasil bil masdar merujuk kepada mabda. Yang ini tempat jatuhnya kesan ataupun kita namakan sebagai apa dia?
tempat adanya jatuhnya perbuatan. Yang di sini pula sebagai mabda. Tempat apa dia? Tempat punca terbit. Ataupun terbit. Ada dua kemungkinan. Sama ada Al-Hasib bin Masdar yang merujuk kepada mabda, iaitulah Al-Hasib bin Masdar bil fa'il, ataupun Al-Hasib bin Masdar bil maf'ul. Kita bincangkan tadi. Kalau kita ambil yang pertama, jadi Tuhan Allah Ta'ala itu bersifat, Allah Ta'ala itu mutakallim. Mutakallim iaitulah takallum. Takallum ialah mutasifun bil kalam, bersifat dengan kalam. Artinya apa dia? Ada kalam. Kalam merujuk kepada perkataan-perkataan. Kalau begitu, kalimah ini, kalam ini satu ataupun banyak? Itu yang timbul soalan. Dalam perbincangan-perbincangan, kalimat merujuk kepada apa? Banyak. Kemudian merujuk kepada amar, merujuk kepada nahi, merujuk kepada suruh, merujuk kepada tegah, merujuk kepada khabar, merujuk kepada apa lagi? Janji pahala, janji balasan seksa. Nampak? Itu banyak dah tu. Dan 6 ke berapa semua tu. Jadi banyak. Dah. Kalau banyak pula, macam mana tu? Takkanlah sifat Tuhan itu banyak. Sedangkan esa pada kudrat, kudrat Tuhan satu. Esa pada iradat, iradat Tuhan satu. Esa pada samak, samak Tuhan tu satu. Habis tu macam mana ni banyak pula ni? Nampak tuan-tuan? Jadi kat sini pun tak sesuai dah. Sebab kita membicarakan tentang apa? Dalam kalam-kalam ulama, dalam Asy'ariyah mengatakan sifat kalam yang satu, yang tu, yang tunggal. Tidak berbilang-bilang. Bukan huruf, bukan sekadar bukan huruf. Bahkan tidak berbilang. Yang ini berbilang pula. Jadinya kalau begitu, yang ini juga tak sesuai. Maka pada ketika itu, nampak di sana pula. Nampak. Jadinya, sebagian pula mengkritik pula. Wah, kalau sana sebagai yang dimasukkan dengan empunya kalam di sana, sedangkan kita lihat dalam apa dia? Dalam takrifan yang diberikan oleh Imam Haramain, Imam Abdul Karim Asy-Syarastani, al-qaul ay maqulul qaul. Maqulul qaul di sini bukan di sana. Nampak? Jadinya datangnya sebagian ulama bila sebut saja sebagai kalam nasi Allah Ta'ala, kalam nasi Allah Ta'ala ialah yang merangkumi semua. Bila sebut saja kalam nasi Allah Ta'ala merangkumi, menghimpun daripada apa dia? Mabda dan juga perkataan. Mabda itulah sebagainya sebenar-benarnya sifat ma'ani. Yang ini sebagai muta'allak bih dia. Sebagai muta'allak bih dia. Inilah suruh, inilah tegar, inilah khabar, inilah janji baik, inilah. Banyak tak? Banyak. Habis tu macam mana banyak tu? Tak berbilang ke? Banyak tapi amrun iktibari. Habis tu macam mana? Dia kalimah ke? Yang kita bicara ialah yang kita tahu sekarang, kalam Tuhan menunjuk kepada makna. Jadi sebagian ulama mengatakan inilah makna-maknanya. Inilah makna-makna, ini jumhur. Inilah makna-maknanya. Sebagian lagi mengatakan yang dimasukkan dengan kalimah-kalimah itu bukan makna. Kalimah-kalimah yang dinamakan sebagai kalimah ghaibiyah. Kalimah ghaibiyah ataupun dinamakan sebagai kalimah hukmiyah. Dia bukannya kalimah yang sebenar, kerana kalimah yang sebenar lafaz yang itulah lafaz-lafaz yang apa nama di udara tu. Itu jadi perbincangan.
Yang penting apa dia? Tak kisah pun tak nama apa. Yang penting di sini dia banyak walaupun sekali banyak walaupun sekali pun ianya banyak, namun ianya amrun iktibar. Itu penting. Bila dia amrun iktibari, kamu nak kata dia sebagai makna-makna ke ataupun kamu nak kata dia sebagai kalimah kimiah ke, tak ada masalah. Dia hanyalah amrun iktibari sebagaimana ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala itu satu, tapi maklumatnya banyak. Maklumatnya amrun iktibari, ilmunya satu. Maklumat itu amrun iktibari, banyak sekali macam mana pun dia amrun iktibari, tak ada apa-apa. Yang satu, yang wujudi hanyalah ilmu dengan maksud mabda. Jelas. Jadi ni sebenarnya khilaf lafzi je. Nak kata sebagai kalimah hukmi ke, nak namakan sebagai makna-makna ke, semua yang penting ianya apa dia? Tidak berlaku perkara baharu pada zat Tuhan. Tidak berlakunya perkara sifat yang wujudiah yang pada satu makna yang berbilang-bilang. Yang ini semua amrun iktibari, maka tak ada masalah. Cumanya kita tengok rentetan. Rentetan apa dia? Mula-mula Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan makna qa'im. Kan? Makna qa'im. Selesai. Dah tak nak bicara panjang lagi dah. Semua sekadar untuk mengkritik golongan Mu'tazilah, mengkritik golongan Mujassimah, Karamiah. Barulah rentetan. Mula daripada apa dia? Mula daripada Imam Haramain dan juga Imam Abdul Karim Asy-Syarastani, baru nak mula. Tengok dah bergaduh dah ni. Hanabilah mengisbatkan huruf suara. Golongan ini begini. Jadi yang Hanabilah ni pula bukannya semuanya tak betul. Yang kadang-kadang tu orang hebat-hebat juga tu, nampak tu. Nampak. Maka pada ketika itulah datangnya istilah baru. Datangnya cubaan mengharmonikan. Maka timbullah Islam macam mana? Golongan Mu'tazilah yang mengisbatkan akan mutakallim dengan maksud menjadikan huruf suara, kami kata tak ada masalah pun. Kami kata tak ada masalah, tak ada masalah pun. Dinamakan sebagai apa dia? Taklim. Menyampaikan. Jadi makin lama makin memperhalus. Makin lama makin memperhalus. Pada zaman Imam Abu apa nama Imam Aramain ataupun Abdul Karim Asy-Syarastani, dia tak membicarakan tentang mabda. Dia tak bicarakan tentang mabda. Yang kita nampak tadi sebagai apa dia? Al-hasil bil mas, al-hasil bil masdar. Itu yang kita nampak. Jadi kita nampak al-hasil bil masdar stop situ. Kemudian yang mengelup apa nama mempelopori ataupun yang meng-highlightkan ataupun yang nampak ke depan membicarakan tentang masdari dan juga al-hasil bil masdar ialah Sa'duddin At-Tahtazani. Itu pengarang kitab Syarah Maqasid, pengarang kitab Syarah bagi Akidah Nasabiyah. Walaupun membicarakan tentang al-hasil bil masdar, tapi dalam bicara ini pun dia tidak betul-betul mengkhusus menghaluskan, tidak. Dah tahu, dah pegang konsep asal Asy'ariyah. Tak nak memperincikan sangat. Namun membicara yang kita bicarakan tadi bermula daripada Sa'duddin At-Tahtazani itu. Dalam kitab apa dia? Syarah bagi Talwih. Jalan tuan eh? Depan. Baiklah, berikutnya. Ada soalan terus tanya. Takallum bil kalam. Jika takallum itu adalah kalam membawa, maka akan membawa kepada tasasur, kecuali takallum itu merupakan amrun iktibari. Asyik Al-Quran Bawi ala Syahid Mai Al-Farah. Mana dia ni? Betul. Lama kana takallum wal ittisab bil kalam indahum, fa ittisab bil takallum ibaratun an ittisab bil kalam wa min bayyin an al ittisab bidzalika ittisab bi tadzim wa ittisab sampai tak ada kesudahan. Jadi bila sebut saja Tuhan itu mutakallim, ialah mutasifun bil kalam. Yang kalam ujung tu tak boleh dengan maksud takallum juga, kena masuk kalam dia, sama ada al hasil masdar ataupun mabda tadi. Jelas. Terus. Ini musabah ala musayyarah. Ini bicarakan dalam antara kitab-kitab apa dia? Maturidiyah.
wa ba'da ittifaqi ahli sunnah min al-Asy'ari wal Maturidi wa ghairihi ala annahu ta'ala mutakallimun bikul bikalamin nafsiyyin wa sifatun lahu qawiyyun. Jadi setelah sepakat ahli sunnah Asy'ari wal Maturidi sepakat bahwasanya Allah Ta'ala itu mutakallim dengan kalam nafsi, merupakan kalam nafsi itulah baginya, lam yazalim, lam yazal ta'ala mutakalliman bihi, dan Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata dengan ya Allah Ta'ala huwa mukallimun lam yazal mukalliman fa'anil asyari na'am wa'an ba'da al-sunati manapalu manapalahu ba'an mutakalliman hanafiyah naksari. Jadinya setelah sepakat Asy'ariyah Maturidiyah Allah Ta'ala itu mutakallim ay mutasifun bil kalam, selesai. Sejak azali lagi Allah Ta'ala dah bersifat dengan sifat kalam, dan kalam Allah Ta'ala itu telah pun menunjuk sejak azali, selesai. Cuma masalah taklim pula. Taklimnya apa dia? Tadi takallum, yang ini taklim. Tadi takallama ya takallamu takalluman, yang ini kallama yukallimu takliman taf'ilan. Jadi daripada Asy'ariyah ya, bermakna Allah Ta'ala sejak azali lagi telah pun taklim, sebagaimana sejak azali Allah Ta'ala takallum. Dan sebagian daripada ahli sunnah dan sebagian daripada mutakalliman Hanafiyah, bahkan daripada kebanyakan ahli sunnah, next. Sebelum. La yakunu bihudusil kalami nafsi qawluhu mutakallimu ay musni'un lil kalami mu'ayyanan li anna taklif isma'ul isma'ul ghayr lil kalam isma'ul ghayr lil kalam. Baik-baik. Jadinya macam mana? Asy'ariyah mengatakan sejak azali lagi Allah Ta'ala itu takallum, sebagaimana sejak azali lagi Allah Ta'ala itu taklim. Ataupun kita kata lagi macam mana? Asy'ariyah. Takallum dengan taklim. Jadi menurut Asy'ariyah sejak azali lagi, Allah Ta'ala itu takallum, dan juga sejak azali lagi Allah Ta'ala itu taklim. Hanabilah pula Maturidiyah pula, Maturidiyah, ya takallum tu ya, takallum itu azali. Namun taklim ini baru, taklim itu baru hadis taklim. Namun menurut musannif di sini, menurut beliau bahawasanya mukalliniyah dengan mutakallim ini, dia kata sini mukalliniyah bukanlah kedekat-dekat di sini, ialah diri khitab yang mengandungi amar nahi seperti uqtulu wala taqrabu zina. Kerana makna talab mengendaki akan dia khitab tadi dua bahagian, ia itulah talab yang mengandungi amar dan juga talab yang mengandungi nahi. Maka tidak ada beza padanya li anna zalika khitab laisa takliman bal huwa takallum kama mara iz huwa zalika khitab dakhil fi kalam qadim allazi bi barita'an takallim. Yang penting sini apa dia, wa inna ma yuradu bihi bi ma'nal mukalliminya.
Isma'u, isma'u, isma'un di makna ikhlas. Jadi dekat jenis di sini, menurut pandangan aku, beza antara takallum dengan taklim. Takallum ialah bersifat dengan sifat kalam yang sejak azali. Itu takallum. Taklim ini pula menurut matan, matan ni. Taklim ialah isma'un. Isma'un artinya memperdengarkan. Sejak azali lagi Allah Ta'ala dah bersifat dengan kalam. Cuma taklim itu ialah dia memperdengarkan akan kalam itu tadi kepada orang lain. Itu dinamakan sebagai taklim. Terus. Jadi di sini pula menurut pengarang, beza antara takallum dengan taklim. Taklim itu ialah memperdengarkan kalam Allah Ta'ala, sama ada dengan cara huruf menjadi huruf ataupun kalam nafsi tadi, memperdengarkan akal-akal nafsi. Yang penting taklim ialah memperdengarkan. Bila sebut memperdengarkan, merujuk kepada apa? Kalau isma', isma' merujuk kepada kudrat. Isma' mana memperdengar ialah perbuatan Tuhan. Dia bukannya ta'aluk apa dia? Bukan ta'aluk bagi kalam. Dia ta'aluk bagi kudrat. Itu bagi musannif. Namun bagi syarah pula lain. Syarah ni lain pula. Syarah punya pandangan pula, yang syarah punya pensyarah sini, dia mengatakan beza antara taklim itu menurut Asy'ariyah sepatutnya taklim itu ialah merujuk kepada ta'alluq kalam Allah yang berkaitan dengan apa dia? Yang disyaratkan adanya mukhatab bi. Itu yang dimasukkan dengan taklim. Itu beza antara taklim dengan takallum. Taklim itu ialah yang melibatkan manusia, melibatkan khitab Tuhan dengan manusia yang disyaratkan ada manusia. Itu dinamakan sebagai taklim. Itu pandangan bagi syarah. Ala kulli hal pun yang melibatkan dengan taklim, yang melibatkan dengan adanya manusia yang nak diperkhabarkan tadi, juga akan melibatkan apa dia? Melibatkan menyampaikan juga nanti. Okay, terus. Jadi kesimpulannya macam mana? Beza antara takallum dengan taklim. Ataupun kita katakan takallum itu merujuk takallum nafsi. Taklim itu merujuk kepada apa dia? Takallum lafzi. Jadi taklim merujuk kepada takallum lafzi. Takallum itu ialah takallum nafsi. Dua perkara yang berbeza. Terus. Jadi pendapat syarah tadi, bagi pandangan aku, pandangan aku, apa yang dimaksudkan oleh Asy'ariyah mengenai taklim ini ialah kata-kata Tuhan, kalam Allah Ta'ala yang melibatkan suruh. Contoh, melibatkan suruh bagi seseorang melakukan solat. Tapi manusia dah ada belum? Belum. Dan kalam ini akan dituju kepada manusia. Jadi kalam ini yang dinamakan sebagai taklim. Dia melibatkan, menunggu kepada yang mukallaf ada. Tak jelas. Menurut syarah yang Asy'ariyah maksudkan taklim bukan sebagaimana musannif kata tadi. Musannif kata tadi apa dia? Taklim itu ialah memperdengarkan kalam Tuhan. Syarah pula dia kata tidak. Ini dah jadi khilaf pula. Syarah mengatakan taklim menurut Asy'ariyah, itu pandangan dia. Bagi aku taklim menurut Asy'ariyah ialah kalam Tuhan yang ta'aluknya tadi berkait dengan mukallaf, syarat mukallaf kena dah ada. Itu yang dimasukkan dengan taklim. Itu yang kita bincangkan tentang apa dia?
tajwidul hadis dengan perkara yang melibatkan syarat kena ada yang mukallaf. Ini taklimnya, kata dia. Ialah juga itu. Jadi bukan melibatkan tentang memperdengarkan, bukan. Tapi sana tu taluk yang tanjiz sana tu. Tanjizul qadim tu, itu dinamakan sebagai taklim. Ini pandangan dia. Namun terus sebelum tu habis ni. Belum. Lepas. Depan. Okey. Ini kita bicara tentang taluk saja. Ini bab taluk. Ini saya ambil daripada risalah Al-Sijil-Nasi. Khusus bicara tentang apa? Taluk dia khusus. Kalau nak fahamkan sifat kalam, kena tahu, kena baca kitab ni. Al-Sijil-Nasi yang telah ditahkikkan oleh Syekh Nizar Abdul Ahmadi. Jadinya ikhtilaf Al-Sunnah dengan sebab syubhat yang datang daripada golongan Mu'tazilah dan juga lainnya. Apabila mereka mempertikaikan Tuhan, kalam Tuhan itu satu ke banyak. Jadi apabila kita Ahli Sunnah mengisbatkan kalam Tuhan, datang golongan Mu'tazilah, dia kata kau isbatkan Tuhan, kalam Tuhan, kalam kan banyak. Nampak? Ada janji tu sana, ada khabar. Jadi bila syubhat timbul, maka akan berlakunya apa dia? Perbahasan. Maka pada ketika itu Ahli Sunnah terpaksa membuat mauqif, membuat satu keputusan, resolusi, cara menyelesaikan. Kalau tak, mereka tak akan bincang pun. Tapi oleh kerana syubhat yang timbul, maka terpaksa selesaikan. Sebab kalau mufti bila kena tanya, ada tak kes? Ada kes? Ada diam lah, letih kalau jawab lah. Ada kes tak? Ada kes boleh jawab. Kalau saya saja nak buat kes, tak payah lah. Letih nak keluarkan kes, nak keluarkan fatwa. Ibarat begitu. Tapi oleh kerana golongan Mu'tazilah, golongan Jabariyah, golongan Mujassimah, dan mengeluarkan berbagai-bagai syubhat, maka ilmuan terpaksa membuat resolusi, membuat cara untuk mengatasi agar jangan pandangan manhaj dasar yang rosak masuk. Seperti apa dia? Dasar rosak tentang kebaharuan sifat-sifat kalam. Nak tak nak terpaksa mereka membuatkan huraian-huraian ataupun keputusan-keputusan. Jadinya bila timbulnya persoalan begitu, makanya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan kalam Tuhan itu sifatun wahidatun mawjudatun kharijan. Itu penting. Sifat kalam itu satu yang wujudi, bukan aktibari, bukan nisbah, bukan idafat, bukan famin. Namun walaupun satu, walaupun sifat kalam Tuhan itu satu, walaupun satu, famin haitsu ta'allubihi, famin haitsu ta'alluquhu wa ta'alluquha fil azali, namun dari sudut ta'alluqnya sifat tadi pada azali, wa fi ma la yazalu, pada masa yang akan datang, maknanya fi ma la yazalu bi syai'in ala wajhihi tidak li fi'li tusamma amran aw li tarkihi tusamma nahyan wa ala hadzal qiyas. Jadinya kalam Tuhan itu satu. Menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kalam Tuhan itu satu. Jadi kalam Allah Ta'ala itu satu. Wadah satu sejak azali. Namun berbilang dari nisbah apa dia? Ta'alluq. Jadinya kalam Tuhan ini apa dia? Muta'alliqun. Kemudian dia dalalah. Ta'alluq apa? Ta'alluq dalalah. Ta'alluq menunjuk. Jadi muta'alliq, ta'alluq, mestilah ada muta'allaq bi. Ni sifir dia. Adanya ta'alluq, adanya muta'alliq, adanya muta'allaq bi. Jadinya muta'alliqnya satu kalam ni, kalam. Muta'alliqnya kah? Kalam satu.
wahda. Tapi ta'alluqnya banyak berdasarkan muta'allaqbinya banyak. Sebagaimana ilmu Tuhan satu, ilmu Tuhan satu, Tuhan ilmu Tuhan itu berta'alluq, ta'alluq kasyaf. Jadi muta'allaqnya, ta'alluqnya banyak kerana muta'allaqbinya banyak. Setiap muta'allaqbih ada satu ta'alluq, kena ingat tu. Contoh ni ta'alluq. Dia memang macam ni tuan-tuan. Dia lepas makan ni mata ada kuyuk-kuyuk sikit. Saya cakap pun kadang-kadang termasuk longkang, terlelap-terlelap tu standard. Perut dah kenyang eh, kita manusia. Jadi ilmu ialah muta'alliq. Dia bertaluk. Jadi ta'alluq tu banyak sebab mana banyaknya muta'alliq bi. Ada berapa muta'alliq bi sini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Tanpa ada kesudahan. Ta'alluq juga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ini kena faham dasar-asal. Ta'alluq dasar-asal kena faham. Saya melihat. Jadi ta'alluq melihat saya tadi banyak ke satu? Banyaklah. Ta'alluq saya dengan sana muta'alliq bi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi ada 100 muta'alliq bi, 100 ta'alluq saya. 10 nisbah tadi. Jelas itu eh? Ini kena faham. Jadi apabila mengatakan ta'alluqnya banyak, bererti muta'alliq bi dia juga bah? Banyak. Itu sifat dia. Jadinya kalam Tuhan itu satu. Jadi kalam Tuhan itu satu merujuk kepada apa? Muta'alliq. Namun yang banyaknya ialah ta'alluq, iaitulah muta'alliq bi. Kadang-kadang disebut saja ta'alluq tapi nak indahkan di situ ialah muta'alliq bi. Kalam Tuhan menunjuk kepada apa dia? Menunjuk kepada suruh. Kalam Tuhan menunjuk kepada tegar. Kalam Tuhan tentang membicarakan tentang syurga. Kalam Tuhan membicarakan tentang zatnya. Kalam Tuhan membicarakan tentang kiamat. Berapa banyak? Banyaklah. Nampak? Tapi kalamnya satu, muta'alliqnya bah? Muta'alliqnya banyak. Wah, dah makin jelas dah. Namun di sini juga makin bertambah lagi, masih lagi keliru. Adakah yang dimaksudkan dengan kalam di sini hasil bil masdar sebagai mabda ataupun hasil bil masdar sebagai kalimah? Kalau kita katakan sebagai kalimah, sesuai tak? Kalimah-kalimah tak sesuai kerana dirinya satu. Yang banyaknya apa dia? Muta'alliq bih dia banyak. Jadi di sinilah kalimah-kalimah al-hasil bil masdar bagi maf'ul tadi. Cuma sini amrun i'tibar, i'tibar ni sekadar i'tibar saja. Dan nama pun kalimah hukmiyah. Sekadar hukumnya bukan ada betul-betul pun. Jelas tak eh? Ada soalan? Dia waktu macam ni memang kena banyak soalan. Dah asyik lagi dah nak habis dah. Ini dah 2:30. Pukul 4 kita berhenti. 4 suku. Soalan lagi. Sambil-sambil ni. Eh? Ada soalan tu tanya? Terus. Ha. Itu yang pertama, itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua pula waqala bi sani Ibn Sa'id Al-Kullabi. Ibn Kullab. Ini masyayikh awal. Termasuk dalam Ibn Kullab ini termasuk dalam Asy'ariyah mutaqaddimin eh, peringkat awal sebelum lagi daripada apa dia? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan Ibn Kullab inilah yang setahu saya yang timbulnya istilah kalam nafsi. Istilah saja timbul. Bukannya kefahaman tu baru timbul, tidak. Istilah dinamakan sebagai kalam nafsi. Tak nak panggil kalam nafsi pun tak ada masalah. Panggil saja kalam dalam, tak ada masalah pun. Cuma disebutkan nafsi kerana nak bezakan dengan lafzi itu je. Baiklah. Jadi menurut Ibn Kullab, sifatun wahidatun mawjudatun kharijan lakin la ta'ridu laha hadhil umur illa bima la yazal. Penting di sini. Jadi Ibn Kullab mengatakan sifat kalam Tuhan itu satu sejak azali.
Tak ada dua, tak ada tiga. Muta'alak macam tu juga, tak ada. Namun pada fima la yazal, pada masa mendatangnya, baru tanjizul hadis. Pada masa yang mendatangnya, barulah terbagi kepada amar, nahi dan sebagainya. Kalau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sejak azali lagi telah pun terbahagi kepada suruh, tegar dan sebagainya. Sejak azali. Walaupun ianya amrun itibar, amrun itibari. Namun Ibn Kulab di sini mengatakan sebaliknya, iaitulah esa satu sifatnya tadi pada azali, namun kategori-kategori tadi, pembahagian-pembahagian kategori tadi belum ada lagi. Pada masa mendatang barulah terbahagi. Hakadha naqala jama'atun min ahli al-usuli kal'adud wa tajuddin wa ghairi ma mimma wafaqana ala kalamihi wa ba'du takalimin ala abdillahi sa'in. Ini yang dinukilkan satu riwayat mengenai apa dia? Ibn Kulab di pandangan. Walladhi 'inda al-muqtara Ibn Mu'allim wa syarastani wa nihaya fi nihaya wa ghairi wahidin min mutakallimin anna ibn Sa'id. Jadi ada riwayat lain pula. Ini nama sebagai main-main riwayat ni. Ada pula menukilkan bahawasanya Ibn Kulab, Ibn Sa'id, Ibn Kulab tadi, dia mengatakan ta'adud kalam ila hadhi sifati azalan wa fi ma la yazalu. Falaisa al-kalamu indahu sifatan wahida bal sab'u sifatin kulluha qadimah. Nah, bukannya satu. Bahkan ada tujuh sifat kalam Tuhan. Macam mana dia bilang ni? Saya bagi sebagai imbuhan, bagi perumpamaan senang saja tuan-tuan. Seperti antara kudrat dan juga iyad. Kudrat dan juga iyad. Kudrat sifat apa dia? Sifat ma'ani. Iyad yang apa iyad? Iyad menurut apa nama golongan apa nama para isbat daripada Asy'ariyah. Iyad juga sifat ma'ani. Dia bukan juzuk, sifat ma'ani. Dia anggaran, senang faham. Ibarat begitu dia kata. Anggaran lebih kurang macam untuk senang fahamnya, yad itu ialah kudrat khasah, kudrat khususiah. Kalau kudrat itu kudrat umum, yad itu ialah kudrat khususiah. Ibarat begitu. Atau kita ambil contoh lain, antara ru'yah, samak basar lagi apa lagi, idrak, samak basar ilmu, masih dalam kategori apa? Dalam kategori idrak. Jadi idrak terbagi pada apa? Sama, basar. Lagi apa lagi? Apa lagi? Tak ingat ini. Ini hanyalah pembahagian. Jadi satu riwayat mengatakan, satu riwayat yang menukilkan daripada Ibn Kulab, bahawasanya kalam Tuhan itu terbagi sejak azali, artinya tujuh sifat.
Jidul Qa dan Jidul Qadim. Sejak azali lagi sifat kalam Allah Ta'ala tidak menunjuk. Ini yang biasa dibacakan dalam Imam Sanusi. Jadi inilah kepahaman yang kita dapat sekarang ni banyaknya daripada Imam Sanusi. Bicarakan tentang Tuhan kalam Allah Ta'ala itu menunjuk sejak azali. Namun yang bicarakan tentang menunjuk sejak azali ini hanya semata untuk diri dia. Tak melibatkan nak sampaikan kepada orang. Macam kita duduk rumah satu orang kita ni cakap di sini kita orang. Bukan keluar mulut pun, tak keluar pun mulut. Tapi sambil buat kerja tu, cakap sendiri, macam mana ni, macam mana ni. Itu bercakap sendiri namanya. Tidak melibatkan orang. Jadi bercakap sendirilah apa yang kita tahu, apa itulah yang kita tunjuk dengan diri kita sendiri. Ada soalan? Terus. Terus. Falaisa lahu ala hazil jihad illa tanjidul qadim. Dah selesai, ini tanjidul qadim. Sejak azali lagi Tuhan berkata-kata ni lah. Ini dikatakan sebagai Tuhan sejak azali lagi berkata-kata telah pun tanjis. Masdari hidani lah. Jadi kalam nafsinya, masdari nafsinya dah ada. Wajihatu dalalatihi ala ma'nahu fi nafsihi min haithu i'tibarul mukhatabi. Ini yang i'tibar kedua pula sudut yang lain. Sudut nak sampaikan kepada orang pula. Sudut nak bagi tahu orang pula. Ini bicara lain pula. Ini bicara lain. Itu dinamakan sebagai min haitsu i'tibaru mukhatab. I'tibar luaran pula macam mana? Dah sampaikan belum kepada orang? Ini jadi perbincangan yang kedua. Perbincangan tentang yang pertama tadi tentang menunjuk, dah lama dah menunjuk. Dah lama dah berkata dalam diri sendiri, berkata Allah Ta'ala, berkata nafsi, dah lama dah. Cuma berkata yang bermaksud memberitahu, memaklumkan, isma'kan, taklimkan. Ini yang berbincang ni. Jadi dalam sudut mu'ta apa nama i'tibar mukhatab bi, orang yang dikhitabkan, wala syakka annahu ala hadhil jihati aidan idza aradna an nu'ayna an-nadhara fala najiduhu yadullu ala al-ma'lumati illa dalalatan qadimatan fala yataqallaqu biha min tajliyan qadiman. Wasta'nis lahu in syi'ta min ma'lum anna al-hasiya taridu li umuri salasa. Jadi dia kata sini min haitsu tu haitsiya tu sekira-kira i'tibar mukhatab. Sekira-kira apa yang dimaksud dengan sekira-kira di sini? Sekira-kira perkataan kira-kira itu ada tiga istilah depan. Pertamanya itlaq. Sekira-kira secara itlaq. Contohnya macam mana? Al-insanu min haitsu innahu insanun jismun. Manusia semata-mata manusia itu ialah jisim. Jadi min haitsu semata-mata manusia itu ialah jisim. Secara itlaq. Haitsiyah di situ. Yang keduanya haitsiyah bermaksud apa dia? Ta'lil. An-naru min haitsu. Api sekira-kira dianya harata. Merujuk kepada ta'lil. Merujuk kepada Allah. Tusakh apa nama? Tusakhinul ma'i. Sekira-kira api itu sekira-kira dirinya ia memanaskan memanaskan air. Jadi api itu menjadi elah bagi panas air. Sekira-kira. Sekira-kira juga tapi merujuk kepada apa ya? Merujuk kepada elah. Yang pertama tadi secara mutlak diri dia tadi. Kemudian yang ketiga takyid. Ini dia. Haitsiyah sekira-kira kait. Jadi min haitsu i'tibar. Sekira-kira i'tibar mukhatab. Artinya dikaitkan. Bila terkait dengan mukhatab. Itu maksudnya. Rasali surah at-taqidu kakaulika al-insani min haitsu innahu sahidun au maridun. Manusia tu sekira-kira ianya sihat ke atau demam ke sakit ke. Maudu'u ilmu tib. Itu perbincangan ilmu tib. Dikaitkan tentang apa dia? Sihat dan juga sakit. Barulah perbincangan ilmu tib. Kalau tak, tak lah. Jelas itu kan? Ini yang dikatakan sebagai haitsiyah dari sudut litaqyid. Dikaitkan. Tengok sebelah.
wala yakhfa anna al-haisiyata huna la yasihu an yurada biha al-ma'na al-awwal wa qad al-thani. Jadi haisiyah mutlak dan juga haisiyah yang ta'lil tadi tak sesuai pada perkataan apa dia? Min haitsu i'tibari mukhatab sesuai. Wa inna min muradu wa salisu alladhi wa taqyid. Waqad ulima anna ma waqa'a bi taqyid kharija 'anil madlil muqayyad. Muqayyad. Wa ulima aidan anna al-kharija la yatabaddalu bil madlulu bi hadha bidalalati dali 'alayhi. Jadi ini dia kata sikit tadi buka oleh ustaz. Ustaz apa tadi 48 eh? Dia kata jihatu dalalatihi ala ma'nahu fi nafsihi min haitsu i'tibar mukhatab. Sekira-kira dikaitkan. Bila sebut tajuk kait, bererti perbincangan kalam di sini sebenarnya tidak melibatkan perkara mukhatab ini. Jadi kait ini perkara luaran. Kait ini perkara luar. Luaran, bukan perkara dalaman bagi kalam tersebut. Terus. Sebab dia kata di sini, wa kan ulima anna ma waqa'a bihi taqyidu kharijun an madlulil muqayyadi wa ulima aidan anna al kharija la yatabaddalu bihil madlul bihasab dalalati dal. Jadinya ada orang ke tak ada orang ke, tetaplah kalam itu menunjuk. Sama ada nak sampaikan ke tak nak sampai ke, tetap menunjuk. Sama ada anak dibalik ke tak nak anak dia tak balik ke, tetap dia secakap bersendiri, sendirian dalam hati dia. Ha, ini ibu-ibu. Betul. Begitu juga dengan orang tak puas hati. Tak puas hati dengan guna dengan apa nama toki majikan dia. Sama ada majikan dia ada tak ada ke, papu cakap dalam diri dia, panggung. Semata-mata bercakap menunjuk apa? Menunjuk marah. Betul. Perkataan marah. Tapi bercakap tak dengan apa ni ketua dia tadi? Tak pun. Nah, itu perkara yang kedua bukan perkara yang dalaman dia. Nah, itu juga dalam kesebagian min haitsu taqyid. Bila min haitsu taqyid ini perkara yang luaran. Jadi menyampaikan tak menyampaikan perkara yang luaran, yang dalaman bagi kalam tu dia dalalah sajalah. Sekadar menunjuk kepada madlul. Ambil maknanya ambillah. Maknanya menunjuk kepada suruh. Sekadar tu sajalah. Insan menunjuk kepada apa dia? Hamba yang bernyawa, bersifat dengan mukallaf. Ah, itu sekadar tu saja. Sekadar menunjuk. Ada pun mengisma' apa semua tadi. Ya, min haisiyah. Sekira-kira aktibal mukhattab. Bila sebut saja haisiyah ini, kait-kait ianya perkara yang luar. Luaran, bukan sebenar-benar membicarakan tentang kalam tadi. Lalu kata pengarang, wa in a'tabarna min haitsu ta'alluquhu bil mukhatabi wa tawajjuhu ilayhi. Namun apabila kita atibarkan ta'alluq tadi, kalam tadi, sekira-kira dianya berta'alluq dengan mukhatab, orang yang dikhatabkan, dan juga tawajjuh, nampak tawajjuh. Tawajjuhnya apa dia? Menyampaikan. Sekiranya menyampaikan kepada orang yang nak dibukhatab tadi, fahaza yata'atta fihi salahiyatu wa tanjiziyah, barulah timbulnya istilah suluhiyah dan juga tanjizil hadis. Layak lagi Tuhan nak tunjukkan pada bagian orang ini, orang itu, orang ini. Layak. Tapi Tuhan tak tunjukkan semua. Hanya seberapa saja yang Tuhan tu tunjukkan. Nampak tuan-tuan? Jadi tawajjuh Tuhan itu layak pada semua. Menyampaikan kalam tadi layak pada semua. Tapi bukan semua yang Tuhan sampaikan. Kalam-kalam dia tadi hanya yang dia pilih. Bila sebut saja hanya yang dipilih. Bila sebut saja hanya yang dia sampaikan. Ini melibatkan apa dia? Kudrat dan juga iradat dia lagi. Ha, nampak tuan. Ha, ini yang perbincangan kedua. Tapi kalam dah tanjis belum? Dah tanjis dah. Ini jadi perbincangan. Wa an fa'ala al-qawli bit-ta'addud aw bil-wahdati wa tanawwu fil azali wa fi ma la yazalu yata'allaqu bina salahiyan qadiman fil azali wa tanjidan harisan fi ma la yazalu. Jadi tuan-tuan nak fahamkan sendiri itu. Ha, inilah dia gabungkan pula dengan tiga pandangan tadi. Tentang apa dia? Satu, esa
dan juga berbilang pada Al-Tibar sejak azali, itu Imam Abu Hasan Asy'ari, dan juga dua lagi pandangan apa dia? Husain Al-Kullab, telikan dengan ini. Saya tak nak panjang, tak nak ceritakan jadi panjang eh. Jadi faham di sini apa dia? Al-Tibar Mukhad Fattab. Lagi terus. Ini juga bincang tentang khilaf-khilaf tadi. Saya tak nak uraikan terus. Wa huwa ma'na ta'alluqiyya wa huwa alladhi la yaqulu bitanawwu'in fil azali wa yaqulu bil 'ukmi 'ala al ma'dumi wa huwa ma'na ta'alluqi salahi alladhi yu'abbawna 'anhu bil ma'nawi taratan wa bil 'aqli taratan ukhra. Jadi dengan nama sebagai apa dia? Saluhai qadim, saluhai qadim. Wa bi dunati fa hunaka umurun thalatha. Ah, ini penting juga ambil perhatikan. I'tibar kalam pada dirinya sendiri. I'tibar kalam pada dirinya sendiri, semata-mata kalam menunjuk, semata-mata kalam yang menunjuk dah. Yang kedua pula, i'tibar sekira-kira mukhatab, mukhatab manusia itu muta'alliqan bil mukhatabi. Mukhatab itu berkaitan dengan apa yang dikhitabkan. I'tibar yang kedua. Yang ketiga pula, yang kedua. I'tibaruhu, i'tibarkan kalam tadi sekira-kira mukhatab bi, mukhatab tadi muta'alliqan bi ma'anihi. Berkait dengan makna-maknanya. Dan yang ketiga lah barulah mukhatab berkait dengan mukhatab bi. Falaysa 'ala al-awwal wa qad 'ala al-thani illa ta'alluqi tanjiz qadim. 'Ala al-sa'i. Ala sa'il al-aqwali wa ala salisi lahu ta'alluqun salahiyun qadimun wa tanjiziyun halisun ala al-qawli bita'ad bita'adduli wa kaza ala al-qawli bil-wada wa tanufil azali wa bimala yazali wa'ani ta'ya. Ini sama juga yang tadi, sama juga yang tadi. Iktibar apa dia? Iktibar mukhatab tak mukhatab. Semata-mata diri tak dibicarakan tentang nak sampaikan tak nak sampaikan pun, maka telah pun tanjiz. Baiklah. Terus, ini perbincangan-perbincangan dia. Baiklah. Begitu juga mengenai khitab. Adakah sejak azali lagi kalam itu dinamakan sebagai khitab atau tidak? Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Qadhi Amidi dan juga berkata mereka itu menamakan kalam itu sebagai khitab sejak azali. Berbeza Qadhi dan juga Qadhi Abu Al-Bakilani dan juga Al-Amidi berpandangan bahawasanya tak dinamakan khitab sejak azali. Dan golongan muhakkikun daripada usuliyin bahawasanya khilaf ini adalah khilaf lafzi kerana terbina di atas penamaan, penafsiran apa itu khitab. Jadi ini adalah khitab lafzi. Dia kata di sini, masalah yang kedua bahawasanya kalam sejak azali adakah ia berbilang tanawuk ila hadithifat amla. Ini pun saya tak nak baca lagi kan tuan. Terus. Ini menarik. Apa kata Sa'di bin At-Tabtazani? Wa tadqiq allazi asyara ilaihi wa annal kalam sifatun azaliyatu. Yang penting bahawasanya kalam itu ialah suatu sifat yang azali. La yu'khadhu fi haqiqati ta'alluq. Yang kita jangan bicara kalam tu mengenai ta'alluq dia lagi. Semata-mata diri apa dia? Semata-mata diri sifat ma'ani tadi. Semata-mata diri sifat kalam tadi tanpa kita kaitkan dengan ta'alluq. Summa yatakassaru takassuran i'tibarian. Jadi tak kaitkan dengan ta'alluq satu saja sifat kalam Allah Ta'ala, namun menjadi banyak dengan sebab i'tibari bi'atibari bihasabi i'tibari ta'alluqat.
Kerana apa dia? Kerana aktibarkan muta'alaqat bi dia, muta'alaq bi dia. Maka ta'aluk ni banyaklah. Fa min ayyi ta'aluqu bima law fu'ila yasaiku fa'ilu madu wa tariku azabu bisama mari bisama amran. Apabila kaitan dengan suruh-suruh, suruh seorang buat, maka dinamakan sebagai amar, nahi dan sebagainya. Jadi membicarakan tentang ta'aluk itu bukan diri, bukan diri sifat kalam tu. Itu adalah perkara yang luaran kefahaman. Semata-mata sifat kalam dia hanya satu. Namun berbilang itu iktibar ta'aluk. Ta'aluk bukannya perkara yang dalaman bagi sifat ma'ani tersebut. Jelas eh? Seperti mana sifat samak, basar, kalam dan kudrat. Jadi kudrat Tuhan, semata-mata kudrat Tuhan tu satu lah. Itulah sebenar-benar membicarakan tentang apa dia? Sifat ma'ani kun kudrat. Bila lihat kepada ta'aluk, makudurat dia, muta'alak bih dia banyak, maka banyaklah dia punya ta'aluk dia. Terus. Ini sama juga eh. Sebab dia kata sini, Imam Tafsazani mengatakan, wala yuja'alu ta'aluku min hakikatihi. Dan tidak dijadikan ta'aluk itu daripada hakikat bagi sifat ma'ani. Ta'aluk-ta'aluk dia bukan sifat ma'ani. Tak, cuma memanglah dia itu perkara yang berlaziman dengan sifat ma'ani yang berta'aluk. Terus. Ini masih lagi perbincangan mengenai ilmu kulab dan juga Imam Abu Hasan Asy'ari mengenai pembagian pembagian kalam. Ya. Eh. Apabila kita baca pula mengenai asil sijil masih ni, no, ayat di sini. Ayat di sini pula seolah-olah dia cenderung kepada apa dia? Cenderung kepada bahawasanya kalam itu sendiri adalah al-hasil bin mazdar, merujuk kepada perkataan, merujuk kepada perkataan. Iaitulah nisbah. Merujuk kepada makna perkataan. Itu sebab dinamakan sebagai nisbah, nisbah ikhbariyah. Begitu juga kalau kita lihat apa nama Imam Zarkashi. Begitu juga Imam Zarkashi mengatakan kalam itu ialah nisbah baina tarafain. Ibarat dua makna mubtada khabar, ibarat begitu, itu dinamakan sebagai kalam. Jadi kita lihat di situ merujuk kepada apa dia? Perkataan. Tapi perkataan itu ialah satu. Wah, itu yang jadi pertikaian pula. Itu yang dikritik oleh pihak-pihak luar. Macam mana Asy'ariyah mengatakan kalam Tuhan itu satu, tapi satu itu pada banyak. Kalau kamu merujuk kepada perkataan-perkataan, bermasalah dia. Kalau kamu mengatakan satu itu merujuk kepada mabda, selesai. Itu yang ulama menjawab mengatakan yang dimaksudkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari merujuk kepada mabda. Jadi tak ada timbul pertikaian. Tak boleh nak kritiklah. Yang banyaknya apa dia? Muta'alaq bi al-hasil bil masdar, dengan maksud apa tadi? Perkataan-perkataan yang kalimah hukumi tadi. Jadi pandangan-pandangan ulama ni sebenarnya apa dia? Cuba menjawab, cuba mempertahankan. Itu sebenarnya tujuannya. Yang penting macam mana? Yang penting sebagai orang mukallaf, sebagai kita beriman kepada Allah Ta'ala, dah Tuhan ada sifat kalam, dah. Yang si Rashid ni sibuk-sibuk mendalamkan ni untuk apa? Ini sekadar kita sebagai nak mempelajari ilmu kalam. Kalau semua tak tahu, datang golongan-golongan tak tahu harap, kena auta je kita ni. Dah lah sekarang ahli-ahli Wahabi ni mengautakan masyarakat Melayu, cukup ramai. Jadi kalau kita tak ambil kisah juga, makin ramai dia kena auta. Oleh kerana itu, dalam bahagian kalam pun juga kita kena ceroboh, masuk, fahamkan betul-betul. Tujuannya macam mana? Jangan digugat dan juga jangan menyesatkan. Nah, itu dia. Jangan menyesat macam mana? Oh, sana, kapi. Tarik pada eh, sesat. Ni tak boleh. Ni tak, itu tak boleh lah. Dawani ni telah ditazirkan oleh ni. Adut ni ditazirkan dengan samisi. Wah, tak boleh macam tu. Tujuan kita tahu, kita nampak. Ini khilaf.
Dia punya usul di mana? Isbatkan kalam satu. Itu usul. Itu usul dalam Asy'ariyah. Isbatkan kalam itu satu. Usul dalam Ahli Sunnah, isbatkan kalam. Beza pula. Usul dalam Ahli Sunnah, mengisbatkan Tuhan itu bersifat dengan kalam. Itu usul Ahli Sunnah. Kalau menolak sifat kalam, Mu'tazilah dan sebagainya. Kalam tu banyak ataupun kemampuan, itu dah jadi sebagai karamnya. Itu kita namakan sebagai usul dalam Ahli Sunnah. Usul dalam sebagai Islam, maka iaitulah Tuhan itu iaitulah boleh menyampaikan apa-apa dah. Itu lebih luas lagi. Namun kalau dia menolak akan kalam Tuhan, maka terkeluar pada Ahli Sunnah, sesat. Tapi kufur tak? Tidak. Baiklah tuan-tuan, Dan kesimpulannya, Al-Sijil Masih sendiri, dia pun sebenarnya bila dia dah baca kitab sana, kitab sini, dia sendiri pun tak boleh memberikan satu keputusan yang betul-betul pandangan ataupun yang betul-betul sebagai yang dipegangi, yang betul-betul jelas. Semuanya boleh menerima kritikan. Semuanya boleh menerima kritikan. Itu tak dapat dinafikan. Ini yang kita Ahli Sunnah ni. Kalau aliran lain lagi teruk lah. Kalau golongan Hanabilah lagi teruk lah. Macam mana kamu katakan huruf yang hakiki pula? Tidak ada terdahulu, tidak ada kemudian. Habis itu dia, kalau dia kata itu adun, boleh kata adun ataupun aliran lawan tadi, dia mengatakan sebagai hukmi. Dah beza dah. Kalimah hukmi bukannya yang sebagaimana Hanabilah mengatakan huruf suara. Bila sebut tadi hukmi tak ada apa-apa pun. Najis aini, najis hukmi. Sekadar nak mengatakan itulah sebagainya tempat madlul bagi apa dia? Madlul bagi kalam-kalam lafzi. Itu je. Dah beza lah situ tuan-tuan. Jadinya kesimpulannya di situ macam mana? Ini dari sudut kita nak menyatakan apa kalam nafsi. Jadinya sebahagian lagi seperti Imam aliran Adun. Adun mengatakan kalam nafsi itu apa dia? Kalam nafsi itu ialah kalimah-kalimah dan juga makna-makna bagi kalimah ataupun lafaz-lafaz, makna bagilah lafaz. Dia tak bicarakan tentang mabda. Jadi sebut saja kalam nafsi tu dia. Namun dihuraikan pula oleh ilmuwan yang lain, kalau dianya adalah al-hasil min mazdar bagi mabni, bagi mabni lil maf'ul, mana sudurnya, mana tempat terbitnya, maka timbullah mabda, perbincangan mabda. Jadi kalam nafsi itu apa dia? Kalam nafsi itu ialah himpunan mabda dan juga kalimah-kalimah hukmi dan makna-maknanya. Namun mabda itu sebenarnya bukanlah kalam hakiki yang kita bicarakan. Bukan kalam hakiki bagi kalam nafsi, bukan. Dia hanyalah tajawuz ataupun penamaan majazi saja. Ini pandangan apa dia? Aliran Dawani. Aliran Syekh Bukhit Al-Bakhir Muti. Dan ramai lagi. Kerana kalam dari segi bahasa ialah merujuk tu yang menunjuk. Merujuk kepada kalimah-kalimah tadi. Sama ada kalimah lafzi ataupun kalimah nafsi. Yang amrul itibari tu. Itulah kalam nafsi sebenarnya. Namun mabda'nya dia namakan sebagai punca, sebab-sebab. Puncanya, sudurnya daripada mabda' tadi, maka mabda' itu juga dinamakan sebagai kalam. Ini aliran Dawani pula, aliran Dawani Ini
dah bertanda-tanda duduk itu, dah mula nak terlelap pada dekat situ. Baiklah, kita lihat. Apabila Imam Asy'ari mengatakan kalam tu apa dia? Kalam ialah makna qa'im bin nafs. Makna qa'im bin nafs. Jadinya di sini timbul pelbagai-bagai tafsiran. Ada yang mengatakan makna di sini ialah nisbah baina tarafain seperti Imam Zarkashi. Seperti apa kita lihat pada yang sini pada tadi bagi tahu tadi. Nisbah bila sebut saja nisbah kita faham merujuk kepada betul-betul makna. Nisbah ni ialah sebenarnya Zaid berdiri, itu nisbah. Maknanya betul-betul merujuk kepada makna hakiki. Makna hakiki. Tapi satu hari dia jadi mabuk tu. Macam mana makna satu tapi dah berbilang pula tu yang nak menunjuk pada apa lagi. Dan ini adalah nisbah. Kemudian muta'alak dia itu yang jadi dah mula tak terkawal. Dah mula menerima kritikan. Jadi ada yang mengatakan sebagai apa dia? Nisbah. Ini saya tak jarang sebut. Ini saya sebut dia ni. Sebab kalau saya sebut mereka yang yang mengkritik pada mengambil poin. Ini nisbah lah ni. Sebagaimana saya tak sebut depan golongan Wahabi, yad itu ialah suatu sifat dari segi bahasa. Saya tak sebut. Sebab apa? Nanti golongan Wahabi ambil kesempatan. Dia bukan semua boleh cerita tu. Jadi ada yang mengatakan makna tu kalam tu ialah nisbah. Jadi kalau macam-macam ni memang betul makna. Kalam tu ialah makna, makna yang satu tapi aktibar yang pelbagai mempunyai makna banyak. Dah mabuk kepala, dah terfikir. Cuma sebagian yang lain mengatakan makna ini ialah merangkumnya apa dia? Makna ini ialah lawanan bagi lawanan bagi isim ain. Makna bererti suatu sifat. Sebab dia buat sini apa? Qa'im. Makna di sini bukan makna lawan bagi perkataan. Makna di sini ialah sesuatu yang wujudiyah. Dia nisbahkan kepada qa'im. Qa'im ni merujuk kepada apa dia? Perkara yang wujudiyah. Merujuk kepada sifat ma'ani. Sebagaimana kudrat itu ialah maknan. Ya ta ya qa'iman fi zat ya ta'assaru bi'a tu. Bi'ijad dan sebagainya. Kudrat itu makna, iradat itu makna, sama itu makna, kalam juga maknalah. Makna dengan maksud apa dia? Sifat ma'ani. Itu satu pandangan. Jadi ini pandangan apa dia? Pandangan Aduddin Ad-Dawani, Aduddin Al-Iji. Jadi makna inilah sifat ma'ani. Dia bukannya lawan bagi perkataan. Jadinya kita nampak di sini makna itu ialah sifat ma'ani. Maka kalau begitu, kalau begitu diumum lagi ni, sifat ma'ani, maka yang dimasukkan dengan sifat itu ialah kalimah dan juga maknanya. Nampak? Makna-makna. Ada dua, kalimah dan juga makna, lafaz-lafaz. Bukan semata-mata makna, bahkanlah lafaz juga. Tapi dia tak bicarakan tentang apa? Tentang mabda. Namun diuraikan lagi, macam mana boleh timbul pula kalimah banyak pula ni? Kata dalam Asy'ariyah, kalimah, sifat kalam itu satu. Ini banyak ni, macam mana ni? Barulah dihuraikan lagi. Maksud kami yang satu itu ialah mabda satu. Yang banyak tu ialah muta'alak bi. Ataupun dinamakan sebagai apa dia? Al-hasil bil masdar. Ini banyak sangat. Yang ini wujudi, yang ini amrun i'tibar, amrun i'tibari. Yang ini satu, yang ini banyak. Itu bila menjawab, maka kata Ad-Dawani yang dimasukkan dengan kalam nafsi, kalam nafsi ialah ni semua ni. Tapi yang sebenarnya kalam nafsi ni sebenarnya kalam nafsi. Lawan dia apa dia? Kalam
lafzi ini, ini sebenarnya. Ini sebenarnya kalam. Yang ini bukan kalam sebenarnya. Bukan kalam sebenarnya. Tapi dinamakan juga kalam sebab ianya punca. Sudut. Dan ini yang jadi perbahasannya. Tapi kalau kita bawakan pembincangan aliran Dawani, jelas. Semua kritikan dapat dijawab. Satu, mabda' berbilang. Al-Asir bin Mazdar. Tanjiz, soluhi, semua dapat jawab. Ini sejak azali lagi dah qadim. Sejak azali lagi telah pun bertakluk. Cuma menyampaikan, itu khitab ataupun isma, selesai. Yang penting di sini tak ada unsur Mu'tazilah. Biasa yang dikritik, dia kata unsur Mu'tazilah. Macam mana dia kata? Aliran Dawani mengatakan, kalimah-kalimah itu disusun oleh mabda dengan maksud yang lain apa dia? Dia sama dengan karamiah. Karamiah apa dia karamiah? Karamiah ada, bila sebut saja kalam ada dua makna. Pertamanya kudratut takallum. Al-kudrah ala takallum, kemampuan untuk berkata-kata. Pertama. Yang keduanya apa dia? Yang keduanya ialah kalimah-kalimah tersebut baharu. Jadi Dawani, aliran Dawani menggunakan konsep mabda, maknanya sama dengan karamiah. Sedangkan karamiah tadi, susunan tadi, dia melibatkan datang daripada ta'aluk apa? Kudrah. Nanti kena uraikan satu lain pula. Nanti tiap lagi terakhir saya urai. Jadi karamiah tersusunnya kalimah-kalimah itu dengan kudrah dan juga masyiah. Kudrah dan masyiah itu melibatkan dengan apa dia? Diri dia. Itu kudratul takallum. Sedangkan dalam Ad-Dawani, mabda ini bukan kudrah, bukan. Dia tidak melibatkan dengan kudrah, tidak melibatkan dengan apa dia? Tidak melibatkan dengan masyiah, tak melibatkan dengan iradah. Sebab apa saya katakan dia menjawab dia tidak melibatkan dengan kudrah? Kudrah itu taksir. Ini bukan menjadikan. Jelas. Dia hanya amrun i'tibar, amrun i'tibari. Kalau kudratu ala takallum yang apa nama karamnya wujudi. Terbitnya huruf yang baharu pada zat Tuhan. Sedangkan Ad-Dawani tidak. Konsep mabda' ni sejak azali lagi. Memang dah tak ada permulaan. Maknanya bukannya bermaksud baru disusun, baru menjadikan, tidak. Nak bagi tahu sumber sudur terbitnya penyusunan kalimah itu dinamakan sebagai mabda. Itulah sebenarnya sifat ma'ani yang membicarakan tentang sifat kalam. Tapi kalam nasinya ialah kalimah-kalimah. Sebagaimana kudrah sumber sudurnya taksir, begitu juga sama sumber untuk apa dia? Ta'aluk bagi dengar, begitu juga dengan kalam, sudurnya, terbitnya ataupun sumber, puncanya bertaluknya ke kalam. Jelas itu kan? Jadinya tak sama dengan karamiah. Dan menurut mereka Ad-Dawani, susunan tadi dengan cara wujub sejak azali lagi. Bukan dengan ikhtiar, bukan maksudnya Tuhan ada iradah, Tuhan tak. Sebagaimana antara ta'aluk, sifat dan juga ta'aluk, benda yang berlaziman, wujub. Itulah istilahnya. Jelas? Ada soalan? Mu'tazilah pula. Yang ini kita membicarakan tentang kalam nafsi. Yang mu'tazilah pula tadi, membicarakan tentang kalam apa? Kalam nafsi. Dah jauh, sama sekali. Yang kita bicarakan tentang ini, tentang kalam nafsi. Okey, selesai dipanggil. Lalu perbincangannya, kalau i'tibar itu dibicarakan di sini, i'tibar usuluyyin lain, i'tibar mutakallimin lain. Jadi sebagian ilmuwan dia hanya i'tibarkan mutakallimin saja. Bila i'tibarkan mutakallimin, semata-mata ketuhanan, tak bicara tentang menyampaikan. Tak bicarakan tentang menyampaikan. Tapi bila i'tibar musuliyin, dah hukum taklif tu apa dia? Tu dia ada perkaitan.
Dan berkaitan itu yang nak tengok Tanjidil Qadir, Tanjidil Hadis. Saya ambil contoh. Sekarang. Sekarang ni. Cicit kita. Cicit kita tu. Cicit kita lah akan datang kan. Aqimus Salah. Jadi, Al-Amru Lil Wujub. Jadi, ta'aluknya Al-Amar. Sekarang, ta'aluk kalam Allah Ta'ala yang suruh tadi, dia berta'aluk, dah berta'aluk belum dengan cucu kita? Dah berta'aluk belum dengan cucu kita? Cucu yang akan datang, cicit lah. Sekarang ada cucu-cucu. Cicit lah kita cicit. Jadi, Aqimus Salah. Itu, sejak azali. Sekarang dah berta'aluk belum dengan cicit kita? Itu contoh persoalan. Bila dah melibatkan dengan usulijin, itu yang dah jadi apa dia? Cacat merbah tadi tu. Sebahagian beri definisi ini, Tanjizul Qadim, Tanjizul Hadis. Akhir macam ni lah. Tapi kalau semata-mata lihat kepada ketuhanan, Tanjizul Qadim dah selesai. Sejak azali Tuhan dah berkata-kata, sejak azali Tuhan telah menunjuk selesai. Tapi bila melibatkan mukhatab, ini yang cacat merbah. Baiklah. Untuk memahamkan lagi, terlihat pula tentang manusia. Ada orang kata, ustaz cerita-cerita tentang manusia. Ustaz tentang menyamakan manusia dengan Tuhan dengan manusia. Aling-aling kau jangan bawa cerita tentang samak. Kau jangan ajar tentang ilmu kalam dah. Dah tak payah. Habis tu nak cerita pendengar, cerita tentang apa? Manusia. Cerita melihat. Contoh bagi apa? Manusia. Begitu juga dengan kalam. Bawa contoh untuk memaham takribul fahmi. Kenapa? Kerana bahasa Arab, kerana wahyu itu turun dengan bahasa manusia. Jadi bahasa manusia itu apa yang kita alami. Apa yang kita alami itu untuk takribul fahmi, mendekatkan faham, bukan menyamakan dengan Tuhan. Itu kena faham tu benda tu. Cepat dia nak kata nak samakan dengan Tuhan. Tak, nak fahamkan. Habis tu apa yang bawa dengan kalam nafsi? Itu kalam nafsi tu. Apa tujuannya? Itulah puncanya. Dalam manusia ada kalam nafsi, ada kalam nafsi. Dalam Quran ada sebutkan fi anfusikum tadi. Apabila kamu menyebutkan dalam diri kamu, ada. Ambilkan tu. Untuk apa? Takribul fahami, untuk mendekatkan faham. Itu je. Kalau tak ada contoh, ada analogi, tak ada untuk takribul fahami, sampai bila-bila kau takkan faham. Bebel sikit apa. Baiklah tuan-tuan Untuk permulaan, kita kena faham dulu. Apabila kita dah bicarakan tentang Al-Hasil bin Masdar, dah bicarakan gambar raja tadi. Baiklah. Saya tak pandai buat gambar orang tuan . Orang lah. Ni mulut. Jadi apa dia? Apabila ni hati kita, ibaratlah hati kita. Kita ambil dalam hati kita. Dalam diri kita ada sifat perkata. Perkata ni sebagai apa dia? Sebagai mabda. Tengah tidur, perkata ni rehat. Tak ada apa-apa. Lalu, kita tak boleh kata orang yang tidur itu sebagai bisu. Sebab apa kita tak boleh kata dia sebagai bisu nafsi? Kerana dia ada sifat perkata. Kan dia bangunkan, dia cakap dalam diri dia. Tapi tengah tidur cakap tak? Tak cakap. Panggil bisu ke? Tak. Tapi kita namakan sebagai apa dia? Sukut nafsi. Diam nafsi. Last. Kemudian, apabila kita sedar, maka berkata-kata. Berkata tu apa dia? Berkata ialah menyusun perkataan. Menyusun perkataan tu apa dia? Menunjuk kepada melul. Itu dia. Baiklah. Perkata, maka berkatalah. Sini ya. Saya tunjukkanlah. Kecil sangat. Saya nak balik cepat. Tu. Cakap dalam diri. Jadi, bukan berbahasa Melayu, bukan berbahasa Arab, bukan berbahasa Ibrani, bukan. Dia merupakan makna-makna. Kemudian perkataan-perkataan ini dinamakan sebagai apa dia? Perkataan-perkataan nafsani. Sebab apa kita namakan sebagai perkataan nafsani? Kerana banyak. Kalau nafsi kita satu ke banyak? Kalau nafsi kita satu ke banyak?
Jadi tu timbul persoalan, kalau nafsu kita satu ke banyak? Kudrat kita satu ke banyak? Ha? Satu. Ha? Kudrat saya banyak. Setiap waktu Tuhan menggantikan kudrat bah? Allah. Tu kudrat sebagai mabda tu sebenarnya bukan satu bah? Banyak. Baiklah. Baiklah, kita ambillah kaul yang mengatakan arad boleh kekal dua mah, dua masa. Ha, itu kita ambil pendapat, kita kata pendapat mengatakan arad kekal dua masa. Jadi sifat perkata mabda itu kekal. Jadi tadi punya mabda, sekarang punya mabda. Ha, kita ambil macam tu nak senang faham. Kau tak lagi orang mabuk ni. Ha. Jadi bila kita berkata-kata saya nak balik cepat, ini alhasil bilmas mastar. Jadi apabila daripada perkata ini kita tam, ha, kat sini ni tulis ni. Ini dinamakan sebagai apa dia? Masdar, masdari. Masdari. Nanti kita cari punca. Jadi ni susunan ni mana perkaitannya? Ni puncanya. Ini dinamakan sebagai madak sudur. Yang ini tempat apa dia? Wuku. Yang ini sudur, yang ini wuku. Yang ini iqa. Ini memperlakukan, yang ini tempat berlaku, tempat diperlakukan, ini punca berlaku. Ibarat punca berlaku. Saya membaling, ini punca membaling, barang keluar sana, ha, dibaling tadi kena baling. Ha, siapa yang tidur terbaling ada pom kena. Ha, itu. Itu konsep itu dah kita dah tahu dah. Ini dinamakan sebagai nafsi dalaman. Kemudian bagi mereka yang sempurna panca indera luaran dia ni, dia punya alat komunikasi dia, mulut apa nama sempurna, maka di sini peti suara ada satu malakah kemampuan daripada kecil dibentuk sebagaimana kita membentuk sifat sabar, kita membentuk sifat warak. Warak boleh bentuk ke tidak? Ha, buku tu orang kata tu. Sabar tadi boleh dibentuk ke tidak? Eh, kita kata kehebatan bersilat sama, itu boleh dibentuk ke tidak? Itulah perumpamaan kita membentuk mabda. Oleh kerana itu budak Arab daripada kecil dibentuk-bentuk ikut-ikut-ikut, maka dia cakap fasih. Anak kita walaupun Jawa bentuk-bentuk sebutan baca Quran fasih. Itu mabda boleh dibentuk makin meningkat-meningkat, cakap Arab, cakap Melayu. Itu bukannya kalam nafsi perkata di sini. Itu ialah mabda' bagi huruf suara. Sini. Lalu kita namakan sebagai apa? Malakah ataupun kuah. Dalam apa ni, Imam Fakhruddin Ar-Razi namakan sebagai kuah. Tengok dalam Nihayatul Usul, boleh tengok dalam kitab Matalibul Aliyah Imam Fakhruddin Ar-Razi ni. Jelas eh? Kuah. Maka ketika tuan-tuan sekarang ni, area atas ni tak bergerak. Area lazi ni, area lazi tak berperanan. Yang berperanan sekarang kat mana? Area bawah ni, itu berdegar-degar ni, pampung. Sehingga kan Imam Syarustani mengatakan apa yang kita fikir ini, apa yang kita fikir, dia sebagai apa dia? Landasan. Ibarat gini eh? Kalam nafsi sebagai grill, rail, kereta api itu sebagai akal. Apa yang kita fikir, itulah dia bergerak seiring dengan kalam nafsi. Tu, dia punya susah nak bezakan tu. Dia punya pertalian yang rapat. Baiklah. Ini kalam nafsi, medan kalam nafsi. Lalunya apabila dah ada kemampuan kuah ataupun dinamakan sebagai mabda untuk membina huruf suara, maka dia pun berkata-kata, bercakap. Bercakap ini daripada mulut suara melantunkan. Melantunkan apa dia? Saya nak balik. Macam saya sebut ni, saya nak balik. Sebenarnya dia umpama apa dia? Ni antara kalam nafsi ni dengan apa yang kat atas ni, umpama laptop saya dengan di sini. Apa yang saya tulis ni, yang dalam ni, dalam laptop ni adalah diri saya, nafsi. Yang ini adalah lafzi. Ni. Ha ni. Faham tak ni lafzi? Jadi saya type sini, keluar N, sinilah keluar N. Saya berceramah ni serentak dengan dalaman saya. Ibarat begitu. Saya nak balik, dalam tu lah saya nak
nak balik. Jelas tuan-tuan eh? Itulah dinamakan sebagai peranan kalam nafsi. Jadi apa-apa yang disebut menunjuk ke dalam kalam nafsi, bahkan tidak ada terlewat, tidak ada terkemudian, jalan serentak antara kalimah nafsaniah dengan kalimah-kalimah nafsiah, jalan serentak. Jelas tu eh? Ini bila bergabung dua, bukan mana saya susun perkataan dalam eh? Kita balik lambat sikit lah. Ah, tak. Serentak saya akan bercakap. Nafsi dengan lafzi jalan serentak. Ini diuraikan oleh ya, Imam apa nama Syekh Abdul Karim Asy-Syarastani dalam kitab Nihayatul Kedam. Lihat. Nah, ini dah tahu punca dia kan? Jadi saya kata tadi, kalau lafzi ibarat skrin sana. Ubah pakai lain apa dia? Ubah pakai TV. Mesej. Ayahnya kalau lafzi pakai TV, monitor TV tu sebagai apa dia? Mesej. Maksudnya sampai. Saya tulis mesej ni. Sama dengan kalam nafsi kita. Itu yang kita tulis. Fikir lain. Tulis lain. Ah, sudah. Kalau tak sama maknanya tak terjadi permintaan. Tuan-tuan. Apa yang mesej itu ialah ibarat monitor TV. Yang ini ialah kalam nafsi. Itu perumpamaan. Yang pentingnya macam mana nafsi? Ni nafsinya. Jadi yang dal tadi cukup banyak. Yang ni madu tunjuk sini. Jadi tuan-tuan tengok sini, tak payah tengok sini lagi dah. Tunjuk sini dah. Jelas tuan eh? Baiklah. Ini bila bercakap ni tulis saya nak balik dia serentak dengan kalam nafzi. Dan saya ni menunjuk ke mana? Sesuai ini menunjuk ke mana? Saya. Saya ini menunjuk ke sini. Tapi yang dalam ni bukannya saya. Makna. Dan makna sekadar apa dia? Saya tak boleh tak dah makna dah tak boleh nak terjemah dah. Tu dah habis dah. Faham saya sendiri lah. Jelas tuan eh? Jelas eh? Jadi ini menunjuk dinamakan sebagai dilalatul maudhu', dilalah wad'iyah. Menunjuk. Ini lafaz, ini makna. Ini lafaz, ini makna. Ini lafaz, ini makna. Tunjuk ke dalam. Dan yang ini menunjuk ke sini dinamakan sebagai dilalah asar. Bila ada perkataan-perkataan, pastilah ada yang menyusun. Itu yang dinamakan sebagai punca. Yang pada aliran tarik pada A mengatakan sebagai umbi. Ni terbit mana ni? Ni terbit mana ni? Terbit daripada mana? Itu istilah sudur. Bukan khuruj. Sudur bukan khuruj. Sudur umum. Sebab konsep mabda, sudur. Bukan khuruj. Datang pengkritik pada A, dia katakan keluar huruf suara. Silap situ. Ini sudur mabda ini. Ini perkataan-perkataan ni mana datangnya? Datang sini. Sini mana datangnya? Inilah. Itu dia kata sebagai umbinya rambutan, buahnya akan rambutan. Jelas tuan eh? Baiklah. Jadi yang membentuk huruf suara ni mana? Ni. Ini kalam lafzi kan? Cikgu Wahim. Ni yang membentuk huruf suara ni mana dia? Dia takluk dengan mana? Dengan sini ke ataupun dengan kuah tadi ni? Kuah tadi. Jadi ini kalau ibarat kita dinamakan sebagai apa dia? Membicarakan tentang apa? Kudrat. Kudrat hanya mengeluarkan. Yang menentukan apa dia? Irada. Nak bahasa Melayu, Arab, nak tinggi, rendah, lambat, perlahan. Irada, taksis. Kita membicarakan tentang kita lagi ni. Lalu di sinilah berkaitan dengan kalam lafzi ataupun kita nampak sebagai kuah di sini. Namun mabda untuk terbina semua ini mana dia? Ni perkata ni. Oleh kerana itu tidak ada perkata ini, robot tak dikira sebagai bercakap. Burung kakak tu dia nak bercakap tak? Tak. Walaupun dia ada kuah di sini, tapi dia tidak ada umbi sini. Bila ni. Okey juga, cikgu eh. Sekarang cikgu melihat. Sekarang kita melihat. Melihat. Yang memang apakah ta'aluk bagi sifat melihat kita? Buka mata.
Buka mata tu apa perkaitan apa? Itulah perumpamaan dia. Buka mata, kudrah. Tapi tak buka mata, tak nampak. Jadi melihat itu buka mata ataupun nyata. Tapi berkaitan dengan kudrah. Ha, ini dia bukan sebagai. Kita bercakap, mesti gunakan kotak suara. Kita kena ada iradah. Barulah cakap tak meraban-raban. Nak pakai bahasa apa? Tinggi! Nah, itu iradah menentukan tinggi suara, rendah suara, lambat. Itu iradah. Sebab kita membentuk huruf suara. Tapi yang menyusunkan makna-makna tadi mana? Dalam kita. Ha, itu yang kita faham tadi. Ini yang jadi bila kalam empat tadi. Kalau kita faham yang ni, larasan yang atas dengan larasan yang bawah, barulah kita nampak bahawasanya bukanlah mabedak inilah yang menjadikan huruf suara kita. Yang menjadikan huruf suara ini dalam kitab apa dia? Syuruh Talkhis pun dia bagi tahu. Dan kitab apa namanya? Al-Qulan Bawi pun semuanya merujuk tentang apa? Kudrah dan iradah. Oleh kerana itulah kita baca tadi, antara kita dengan Mu'tazilah membicarakan tentang kalam lafzi, tak ada masalah. Tak ada masalah, kita ittifaq. Tak ada masalah benda tu. Yang jadi masalahnya ni yang Mu'tazilah nafikan. Tentang kudrah menjadikan huruf suara, tak ada masalah. Tapi puncanya mana ada? Puncanya kalam nafi itulah yang dinafikan oleh Mu'tazilah yang diisbatkan oleh kita. Jadinya apabila kita berkata-kata, ada perkaitan kudrah dan juga iradah, dan juga mesti ada umbinya. Ni umbi. Umbi ni kalau ada, orang tak boleh sebut pun, tapi boleh sampai maklumat. Imam sejak lagi datang. Kat pintu dia cenyang. Dia cakap ke tak cakap? Tapi dia ada tak sifat dalaman dia bercakap? Dalaman dia bercakap. Tapi isyarat dengan tak? Dengan tangan saja. Itu kita faham. Jadi isyarat dengan tangan menggunakan kudrah, iradah. Dia tak buat macam ni. Iradah dia, iradah tentukan. Iradah sekat ni. Bukan begini. Bukan palang begini. Iradah menentukan. Tapi yang menggerakkan tangan kudrah. Tapi mana datangnya? Mana datangnya? Berkaitan dengan apa dia? Kalau nafsi. Berhenti ke tu. Jangan ibu. Tak. Sebagaimana saya kata tadi, bila melihat tu apa dia? Buka mata ke? Melihat buka mata ke bukan? Melihat tu buka mata ke cikgu? Ha? Tak, melihat tu apa dia? Melihat tu apa dia melihat? Ha? Melihat itu datangnya daripada sifat melihat, betul. Tapi kita membuka mata tu adakah dinamakan sebagai melihat? Membuka mata tu, buka kelopak mata tu, itu bertakluk dengan sifat melihat ke? Sifat kelihat dia bukannya taksir, bukannya memberi bekas menggerakkan bilik mata. Tapi berkait tak dengan kudrah? Itulah perumpamaan. Ni Tuhan menciptakan bumi. Itu yang penama ulama mengatakan berkaitan antara antara kudrah dan juga iradah. Yang menjadikan bumi itu bulat apa dia? Yang menjadikan bumi itu apa dia? Kudrah Allah Taala. Satu takluk. Takluk apa dia? Ijad ilal adam Ijad minal wujud minal ayat minal adam ilal wujud. Itu satu takluk. Takluk yang kedua apa lagi? Iradah, taksis. Dua takluk di situ. Ha? Ilmu. Tapi sebelum tu lagi. Cuma ni sekarang, bila kita berkata-kata, itulah perumpamaannya adanya kudrah, tapi fungsi yang lain-lain. Takluk yang berbeza-beza. Takluk bagi kudrah ialah melantunkan suara kita, melantunkan suara. Takluk bagi iradah menentukan perlahan, rendah. Itu iradah. Sebab taksis menentukan.
Ta'aluk bagi kalam, menyusunkan makna-makna, menyediakan daripada peringkat awal. Menyampaikan. Itulah ta'aluk bagi kalam. Itu perkaitan antara kalam lafzi. Namun bila sebut saja tentang ketuhanan, makhluk ni semua baru lagi. Dan sejak azal Tuhan telah pun berkata. Berkata macam mana? Telah pun menunjuk sejak azal, azal tak ada masalah pun. Bila dah ada manusia, barulah sibuk dengan kalam lafzi ni. Jelas itu. Jadi bila kalam lafzi ni lah yang berkait dengan kudrah, kait dengan irada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan ni? Ataupun ada saya ada silap maklumkan tak inilah. Ini pun dia ada beritahukan i'tibar usuliyin dan juga i'tibar apa dia? I'tibar mutakallim. Mutakallimin. Ala kutri kulli hal pun, ta'aluk kalam ialah ta'aluk dalam. Ibu. Yang kita bicara, saya bicarakan tadi tentang apa dia? Kalam nafsi manusia. Bicara tentang kalam nafsi manusia. Bila sebut saja kalam nafsi Allah Ta'ala, telah pun tanjizul qadim. Yang kita bicarakan tadi mengenai tentang diri kita, kita faham diri kita. Bila kita faham diri kita dan kalimah-kalimah apa nama yang dalam diri kita tadi ada terdahulu, ada terkemudian. Ada sekejap sukut, berhenti sekejap diam, tidur. Dan ada sukut nafsi. Kemudian sedar, baru bercakap semula. Sedangkan Allah Ta'ala nyakala nafsi sejak azali lagi. Dah dah beza dah. Bilalah orang membaca Quran, kita membaca Quran, contoh. Apabila kita membaca Quran, yang kalam nafsi yang kita baca itu menunjuk kepada yang sana, yang telah pun azali. Tak ada mengena pun jeruk ni. Dia tak ada jeruk. Ibarat eh. Ibarat macam ni lah. Okey, saya tulis sekejap. Ambil contoh ni lah. Cuba nampak ni, contoh ni lah. Ini. Okay, kita pergi masuk sekolah kita, parking. Okay, kita masuk sekolah ni, parking. Jadinya, kita lihat parking ni kita dah faham dah. Dia bertakluk. Takluk dia apa dia? Menunjuk. Menunjuk apa dia? Larangan. Larangan berhenti. Betul ibu? Betul. Sekarang kita masuk sekolah. Kita masuk sekolah ni, adakah dia menunjuk sentiasa? Ataupun baru lagi menunjuk, ataupun masa kita datang baru tunjuk. Sebelum kita sekolah lagi pun dah ada lagi dah dia menunjuk. Itu letak kebil fahami untuk mendekatkan faham. Ertinya yang barunya ialah kita baru sampai, baru lihat, barulah idrak, barulah apa nama nampak, baru sampai maklumat. Tapi menunjukkan tadi telah pun sejak azali lagi. Kalau Allah Ta'ala. Tapi yang ini sejak dia tanam dekat mana, dekat tepi parit, tepi jalan tu, itu dah start menunjuk dah.
Jadi yang selalu yang jadi keliru ni, bila kita sentiasa bercakap-cakap-cakap ni, sentiasa berkata-kata ni, dia nampak berkata-kata tu dengan diri dia. Gerak bibir. Ada nampak benda tu? Bila cerita tentang ketuhanan macam tu juga. Gerak bibir. Sedangkan yang dimasukkan dengan berkata-kata di situ ialah apa dia? Dalalah, menunjuk. Bila sebut menunjuk, kalau yang ini pun kita maknanya, tak ada masalah pun. Apatahkan lagi tentang ketuhanan sentiasa menunjuk sejak azali, bukannya ada waktu, ada kemudian. Tak, begitulah keadaannya, telah menunjuk. Sebagaimana kudrat dah ada sejak azali, begitu juga keadaan sejak azali, menunjuk pun sejak azali lagi. Yang barunya, baru kita baca Quran, baru lagi diturunkan, baru lagi, itu yang barunya. Sebagaimana baru tengok tadi. Ni akan apa bagi tahu. Baru lagi ke marah? Baru lagi ke rahani? Tak, dah lama dah. Rahan dah lah. Dah lama. Yang barunya kita. Anak cucit kita lahir nanti. Yang barunya mana? Yang barunya diri dia. Tapi arahan tu dah lah. Dah lama ke arahan tu sentiasa gaknya tu? Kau macam mana kita faham? Arahan itu ialah menunjuk agar melakukan solat. Bukan kita bercakap-cakap. Tak, bukan begitu. Itu kita faham apa yang dimasukkan dengan berkata-kata. Kalau kita buat kurungan, menunjuk, rasanya dah selesai masalah. Kita dapat hilangkan kesamaran tadi. Baik, bro. Ada soalan ni? Cikgu saya ajar saya tu macam tu juga. Memang dia agak terperinci sikit. Ini punya apa dia? Tambah siratul adillah. Ini membicarakan tentang apa dia? Apa yang dipahami, apa yang didengar. Ada yang mengatakan mengenai, saya ringkaskan ringkaskan, kita buat perbincangan lagi lah. Apa, saya tak larat nak cakap lah, dia cukup tempoh ni. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berpandangan secara dasarnya, sebagaimana tiap-tiap yang dilihat itu, tiap-tiap yang wujud itu pastilah boleh dicerap, dilihat. Ini mengenai lihat. Allah Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala itu wujud, maka Allah Ta'ala itu dapat dilihat. Udara, wujud tak udara? Ada, wujud. Bila udara itu wujud, maka sah, bukannya dilihat. Ubah faham bahasa dia. Bukan udara itu dilihat. Udara sah dilihat. Bukan dilihat sekarang, sah dilihat. Bila maksud saja sah dilihat, tiba-tiba kita tengok orang tu termenung. Apa pasal aku tengok udara ni macam nampak udara tu? Maknanya perkara tersebut bukan perkara yang mustahil, cumanya mencari adat. Itu kena faham tu. Terkadang mencari adat, dia bukan mustahil pada akal, mencari adat saja. Kerana ianya sah. Ialah tiap-tiap yang wujud, maka sah dilihat. Macam mana kita katakan tiap-tiap yang wujud itu sah dilihat? Kerana pendalilan akal juga. Botol, kita tengok tak botol ni? Nampak tak botol ni? Nampak? Mari'i dilihat. Yang ni dilihat. Yang ni dilihat. Kipas dilihat. Kita tengok sekitar ni semua, tengok. Yang itu sebab lihat dia warna hijau ke warna biru ke? Tak juga. Yang ni putih aku nampak juga. Yang ni hijau aku nampak juga. Maknanya warna bukannya penyebab dia tu dapat dilihat. Bentuk. Empat segi pun nampak. Bulat nampak. Tiga segi nampak. Maknanya itu bukan penyebab. Kalau dia sebagai penyebab, mestilah perkara tersebut tak ada orang lah. Tak ada perkara yang lain. Yang ni hijau, ni biru. Ni biru, ni hijau. Ni hijau tu biru. Tapi dia dulu lihat, maknanya biru tu bukan penyebab, bukannya Allah, bukannya mengesahkan dia dilihat, sebagaimana hijau bukan mengesahkan. Namun semua yang kita lihat ini dapat dilihat, mesti ada ishtirak. Ishtirak Allah. Perkongsian Allah yang sama, yang mana dia sebagai pengesah, kita dapat lihat dia. Lalu fikir-fikir, yang sana wujud, yang ini wujud, yang ini wujud, yang ini wujud, ni wujud. Kotak ke, ini ke, semuanya wujud. Diistirahat semua. Kita dapat lihat. Ini menunjukkan wujud itulah Allah. Wujud itulah sebagai pengesah. Ianya sah dilihat. Ini boleh dilihat. Lalu dipegang, tiap-tiap yang wujud itu sah dilihat. Lalu Allah Ta'ala wujud.
Allah Ta'ala tujun, maka sah dilihat. Bila sah dilihat, maka dibawakan dalam bicara apa dia? Harus bagi tu Tuhan. Harus macam mana? Mana ada sifat Tuhan harus? Sifat Tuhan semuanya wajib. Harus perbuatan Tuhan menjadikan sifat, satu sifat perlihat pada kita ini, yang mana perlihat kita ini boleh melihat Tuhan yang tidak berkaifiat, tidak berarah, tidak bertempah tu. Ha, itu yang harusnya. Harus Tuhan menjadikan. Lalu dalam perbincangan ilmu kalam, melihat Tuhan itu dalam perbincangan perkara yang harus bagi ketuhanan. Inilah puncanya. Oleh kerana ianya sah, maka harus Tuhan. Udara ni sah dilihat, maka malam ni doa, ya Allah, esok perkenankan aku nak lihat udara. Minta benda mustahil ke benda harus? Benda harus. Ya Allah Tuhan, apa nak perkenankan esok aku nak jadi dua. Boleh tak? Eh, benda mustahil. Tak boleh. Nampak tuan. Jadi beza antara sah dengan dilihat. Sah dilihat tak semestinya dilihat. Ha? Melihat Allah Ta'ala dengan melihat dengan sifat dia ke kita melihat dia sebagai teori, sebagai satu kaedah. Kaedah macam mana? Tiap-tiap yang ada itu harus dilihat. Tapi kita tak tahulah lihat Allah Ta'ala tu macam mana yang akan datang, serta dengan sifat kudrat dia, irada, kita tak tahu. Tapi dalam segi retorik, segi teorinya, harus. Sekadar harus. Yang lebihnya tak tahu. Serah kepada tu Tuhan. Sekarang ni, contoh sekarang, kita ada sifat kudrah, kita ada sifat iradah, kita ada sifat ilmu, kita ada sifat ayah. Kita nampak tak sifat ayah kita? Nampak tak? Nampak tak sifat ayah kita? Oh, wali besar lah kalau dapat lihat. Tak nampak. Tapi sah tak dilihat? Sah tak? Sah tak untuk dilihat? Sah. Kerana ia perkara wujud. Wujud itu sebab saya katakan sah dilihat tapi tak semestinya dilihat. Sekadar sah. Ini yang perbincangan ini untuk membawa apa dia? Mengisbatkan Tuhan itu dilihat. Tu dia puncanya. Ya. Jadi itulah kaedah dalam Asy'ariyah. Lalu dalam teori ini, dalam kaedah ini, dalam prinsip ini, dikiaskan juga mengenai apa dia? Mendengar. Dikiaskan dengan mendengar. Lihat idrak. Mendengar juga idrak. Di dalam kategori yang sama. Lihat idrak, mendengar idrak. Dalam kategori yang sama, maka dikiaskan lihat dengan mendengar. Oleh kerana lihat itu dia bertaluk dengan tiap-tiap yang wujud, maka mendengar juga dikiaskan bertaluk dengan tiap-tiap yang wujud. Jadi apa-apa yang wujud, maka sah dilihat. Tu istilahnya, sah dilihat. Itu pertama sekali kena pegang. Sah dilihat. Apabila sah dilihat, sama ada kita tengok tabiat sekarang, yang adat sekarang, nak dengar apa dia? Panca indera kita sekarang nak dengar. Sekarang adat bagi panca indera dengan kita tadi berkait dengan apa? Apa muta'alak? Apa muta'alak dia sekarang? Muta'alak yang Allah ciptakan sekarang apa dia? Ha? Apa itu? Udara. Allah Ta'ala menciptakan sifat penglihat kita yang tabi'i ada kita sekarang, dia bertakluk dengan warna dan cahaya. Warna dan cahaya. Allah Ta'ala jadikan tabiat panca indera kita sekarang mendengar hanya pada bunyi. Pada bunyi. Bunyi saja. Itu adat kita. Tak ada bunyi kita tak akan dengar. Bunyi umum lah. Huruf suara tu termasuk dalam kategori bunyi. Lalunya kita tak dengar, kita tak dengar selain daripada bunyi. Kita tak dengar. Bunyi tu apa dia? Bunyi ialah udara. Sifat bagi udara tu bunyi. Bunyi ialah sifat udara bagi udara. Mana getaran tu? Cuba saya
getaran tadi, maka udara-udara itu berbunyi berhampiran dengan telinga kita, maka itulah yang dinamakan sebagai mendengar kita. Jadi yang bunyi yang kita dengarnya. Lalu apabila dikiaskan tadi, melihat dengan tiap-tiap yang wujud, begitu jugalah dikiaskan kepada mendengar. Tadi melihat tiap-tiap perkara yang wujud, mendengar juga dengan tiap-tiap yang wujud. Sama ada huruf suara, kerana tabiat sekarang ni ialah huruf suara. Yang tak ada huruf suara tak akan dengar. Huruf suara sekarang ni. Jadi yang bukan huruf suara tak dengar. Jadi dikiaskan bermakna harus Allah Ta'ala menjadikan sifat pendengar kita, yang mana sifat pendengar kita tadi mendengar perkara yang wujud dia, bukan huruf suara. Jelas kan? Mendengar sifat yang wujud dia yang bukan huruf suara. Termasuklah bicaranya kalam nafsi. Kalam nafsi bukannya huruf suara. Kalam nafsi Allah Ta'ala bukan huruf suara. Tapi dia wujud tak? Wujud. Maka Allah Ta'ala jadikan sifat pendengar pada Nabi Musa mendengar kalam nafsi yang bukan huruf suara. Itu kiasan dia. Ha? Macam mana dia faham? Bila dia mendengar, itu pandangan ulama lah. Bila dia dengar akan kalam nasi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala campakkan kefahaman dalam diri. Akan datang-datang. Nak cerita macam mana tu, ada perbahasan ulama. Ada perbahasan ulama. Contoh, ilmu daruri. Kita ilmu daruri. Ilmu daruri ialah satu ilmu yang Allah Ta'ala bagi, kita tak tahu macam mana datang punca ni. Seperti apa dia? Alastu bi rabbikum. Ketika kita di zaman alastu bi rabbikum, Allah Ta'ala berikan ilmu daruri. Tak masuk pondok, tak belajar ilmu tauhid pun, tak belajar ilmu fiqh pun. Tapi kenal Allah Ta'ala cukupnya, nyata. Itu contoh ilmu daruri. Allah Ta'ala kalau campakkan tanpa tak tahu macam mana, tapi itu dia tahu. Ilmu daruri. Jelas. Jelas? Jadinya, Maturidiyah pula, tak. Maturidiyah kata jangan, tak boleh dikiaskan antara melihat dengan mendengar. Tak boleh kiaskan. Itu aliran Maturidi, Maturidiyah. Lalu satu riwayat daripada Imam Abu Maturidi mengatakan huruf suara tak boleh di, apa nama, samak tak boleh mendengar akan selain daripada huruf suara. Jadi kalam nafsi Allah Ta'ala bukan huruf suara, maka tak didengar akan kalam nafsi Tuhan. Cara macam mana? Caranya ialah Allah Ta'ala menjadikan huruf suara di udara, lalu Nabi Musa mendengar huruf suara tersebut. Huruf suara tersebut tadi bertepatan menunjuk kepada apa dia? Kalam nafsi, mana-mana kalam nafsi Allah Ta'ala. Dalamnya, dia buat keringkasan terus. Ini sebenarnya ada yang dah ada begini. Ha, terus. Ringkas terus. Saya lajukan, nak dekat kumpat lah. Ini saya ambil yang jumhur. Jumhur Asyairah. Nak kata jumhur semuanya pun tidak juga. Dia ada lagi. Ya, ada lagi perbahasan-perbahasan. Saya kata sebagai jumhur senang lah. Yang masyur pada kita. Jadi ni Nabi Musa ada sifat pendengar yang Allah Ta'ala jadikan. Sama tadi datang daripada mana? Daripada kudrat Allah Ta'ala menjadikan. Isma, memperdengarkan, artinya Allah Ta'ala menjadikan suatu sifat sama pendengar pada Nabi Musa ni, daripada kudrat ni Allah Ta'ala menjadikan sifat sama pendengar Nabi Musa, maka Nabi Musa mendengar kalam nasi ni. Nabi Musa mendengar kalam nasi Allah Ta'ala ni, mendengar. Bila Nabi Musa dengar kalam nasi Allah Ta'ala, maka fahamkan beberapa perkara yang Allah Ta'ala nak maklumkan. Ini makna-makna. Jadi kalau Nabi Musa dengar kalam nasi Allah Ta'ala, faham. Dengar kalam nasi Allah Ta'ala, faham yang ini. Kalam nasinya tetap satu, tapi maknanya banyak. Jelas tak saya punya tu? Ha, itu perumpamaan. Dengar kalam nasi, tapi dengar, faham akan makna yang bagian-bagian yang Tuhan nak tentukan. Yang Tuhan nak tentukan, itu ialah kudrat Tuhan yang mencampakkan akan makna-makna. Campakkan kefahaman dalam diri Nabi Musa. Itu berkaitan dengan apa? Iradah Tuhan tadi. Jelas? Kalam nafsi itu tetap satu. Makna-maknanya banyak. Yang didengari itu ialah kalam nafsi. Ini banyak dipertahankan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam berbicara tentang kalam nafsi. Jadi apabila Taurat itu dibacakan, Taurat yang lafzinya
dibacakan, contohnya sekarang Nabi Musa sendiri baca ataupun umat-umat yang baca, maka lafaz kalam lafzi ini, setiap kalam lafzi itu menunjukkan kepada makna-makna yang tertentu yang kalau dengar daripada deret kalam lafzi maka akan fahamkan maknanya sama. Makna ini dengan makna ini sama. Makna ini sama. Makna ini sama. Sama. Jelas tuan. Ini yang jom, yang jom bohong. Taluknya tetap bila ni, dalalah ni, taluk dalalah. Jadi antara makna-makna tadi dengan kalam lafzi, ini dinamakan sebagai dalalatul wada'i. Dalalatul wada'i. Jadi kul huwallahu ahad. Makna bagi kul huwallahu ahad dengan katanya kalau Allah Taala bukakan hijab, kita mendengar kalam nasi Allah Taala, ada makna-makna yang sama dengan kul huwallahu ahad tadi. Maknanya tidak ada nihayahnya. Jelas sini eh? Ada soalan sini? Ha? Isra Mi'raj macam tu juga. Jadi kita nampak dah fungsi kudrat, iradah dan juga kalam. Kalam ini taklunya dalalah saja ni. Dalalah saja. Menunjuk macam mana bila Nabi Musa dengarkan akan kalam ini, maka menunjuk kepada makna-makna berikut. Lihat pula Indal Maturidiyah. Jadi apabila muter satu riwayat daripada Maturidi mengatakan hanya didengari itu ialah huruf suara, kalam Allah Ta'ala yang nasi itu tak dapat didengar. Jadi Nabi Musa mendengar ialah Allah Ta'ala menjadikan, nampak sini, kudrat Tuhan ni. Kudrat Tuhan menjadikan lafaz-lafaz huruf suara di udara ni, di udara, jadikan lafaz-lafaz di udara. Lalu Nabi Musa mendengar lafaz ini, maka kalam Allah Ta'ala tadi menunjuk kepada makna-makna. Dan lafaz ini menunjuk kepada makna-makna tadi. Jadinya antara kalam lafzi dengan ba'dul ma'ani ini ta'alluq dalalah. Antara kalam lafzi dengan ma'ani-ma'ani ini dalalatul wad'i. Antara kalam lafzi ini dengan sifat kalam itu dalalatul asar ataupun dinamakan sebagai dalalah al-aqliyah ataupun dalalah iltizam. Bila ada asar pasti ada api. Bila ada makna-makna pastilah ada sifat perkata. Ibarat begitu iltizam. Ini Maturidiyah. Ada soalan? Ayo. Dilalah tu iltizam. Dilalah aqliyah. Dilalah aqliyah. Dilalah aqliyah maknanya kalau dah ada makna-makna pastilah ada yang menunjukkan makna tadi. Bila ada asap pasti ada apa? Pasti ada apinya. Ibarat begitu. Ataupun dinamakan sebagai dilalah sabab dalam sabit ataupun dilalah asal dan sebagainya. Tapi yang wada' ni lah, ni wada' ni. Mana setiap makna ni kalau kita dengar faham kataan ini, fahamlah makna ini. Itu dilalatul wada' ni. Ini satu aliran, satu apa nama? Pandangan daripada apa tadi? Maturidiyah. Sebahagian lagi mengatakan apa dia? Imam Maturidi meriwayatkan sebenarnya sah mendengar kalam yang bukan huruf suara. Cuma dalam bicara tentang kes Nabi Musa saja yang Allah Taala akan jadikan huruf suara. Tapi di akhirat kelak nanti tak ada masalah, boleh dengar kalam nasi Allah Taala yang bukan huruf suara. Itu satu pandangan lagi yang dinukilkan, yang diriwayatkan daripada Imam Abu Mansur Maturidi. Ini semua khilaf, tak ada masalah. Dalam Asy'ariyah pun juga ada yang mengatakan huruf suara itu, kalam nasi itu tak dapat didengar. Seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, Abi Sa'id Al-Farani. Dia bukannya merujuk kepada semua Asy'ariyah, merujuk kepada semua Maturidiyah tak?
Dan saya ada bawa lagi dia punya pembagian-pembagian mengenai cara mendengar Nabi Musa tu. Ha, tu boleh baca sendiri. Bahasa Melayu, tak apa. Ha, ini pula. Kita lihat. Ha, Aduddin Al-Iji. Ini menurut Aduddin Al-Iji pula. Ini pengarang kitab Syarah Mawakif. Allah Ta'ala mempunyai sifat kudrat. Allah Ta'ala mempunyai sifat kah? Sifat kalam. Kalam ini tetap sebagai menunjuk ataupun dinamakan sebagai taklif. Taklif itu menunjuk dia tu. Susun ayat apa maksudnya? Menunjuk. Ada orang kata susun lain, menunjuk lain. Ya, memang betul. Tapi menyusun perkataan itu sebenarnya merujuk kepada apa dia? Menunjuk. Berarti betul-betul. Kita menyusun perkataan kita ni, bercakap ni, dinamakan sebagai menyusun. Artinya menunjuk apa yang ada dalam diri kita. Itu semua khilal lafzi, tak ada masalah. Baiklah. Jadi Aduddin Al-Iji, dia berpandangan adanya apa dia? Kalimah-kalimah hukmiah ni. Kalimah hukmiah. Jadi, adanya, ini kalau ni sebab tu Aduddin Al-Iji ni, dia tak bicarakan tentang kalam ni. Secara khusus. Yang bicarakan tentang mabedak di sini ialah adawan dan sebagainya. Tapi saya dah tertulis, tak apalah. Jadi, kalau mengikut Aduddin Al-Iji, kalimah-kalimah hukmiah ini ditunjuki oleh lafaz-lafaz kalam-kalam lafzi di sini. Dan kalimah-kalimah hukmiah ini menunjuk kepada makna-makna. Bawa pula. Makna-makna. Mana kena tarik lagi sini. Sab. Dua. Tiga. Ha, menunjuk pada makna. Ni. Kalau jumhur. Jumhur apa dia? Ni kalam. Ini kalimah. Ini dinamakan sebagai makna-makna saja. Tapi yang datangnya Aduddin Al-Iji. Bukan sekadar makna. Ada kalimah-kalimah sekali. Ha, tapi kalimah ini menunjuk kepada makna lagi. Ha, ni saya tak buat sini. Jelas. Dan eh. Dan kalimah-kalimah yang lafzi ini menunjuk kepada kalimah-kalimah hukmi. Ini dinamakan sebagai konsep wujud fisuari, wujud aini, wujud khariji tadi. Ha, itu penjelasan yang lebih panjang luas. Tapi kena faham dulu. Menurut mereka, ini kalam lafzi ini sebagai wujud fisurah. Ini sebagai menggambarkan yang ini. Ha, sampai peringkat begitu. Ni kalau lafzi ini sebagai menggambarkan yang ini. Bezanya pula, Imam Abdul pula mengatakan sifat kalam Allah Ta'ala ni, kalimah-kalimah hukum ini boleh didengar. Padahal ianya adalah amrun etibariyah. Ada lain pula sikit. Jadi lebih nampak lebih cenderung lagi, lebih nampak lebih jelas lagi pandangan Maturidiyah tadi ataupun pandangan Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini amrun i'tibari. Namun saya lihat juga dalam apa ni, Syarah Athar pun disebut juga perkara amrun i'tibari itu didengari. Itu bila lagi kita bicara tentang golongan-golongan sufi, seperti contoh apa dia, golongan sufi bertanya-tanya sesama mereka khilaf, adakah ta'aluk af'al ta'aluk kudrat Allah Ta'ala ataupun af'al Allah Ta'ala yang merupakan amru itibari dilihat, boleh dilihat dihijab, buka hijab kepada golongan-golongan sufi, pada wali-wali. Jadi khilaf di antara mereka. Ini juga khilaf. Jadi kalau kita tak setuju semua, taklah sampai kita peringkat apa dia, mentafsikan. Ini masih lagi dalam masalah khilaf. Yang penting dia mengisbatkan akan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak mengisbatkan akan perkara-perkara yang baru bagi ketuhanan. Jelas, ada soalan tak untuk tadi? Ada, nak saya nak tutup dah, nak masuk bagian lain tak? Dia kalau tutup dah tak ada lah, nak buka bagian ni lah. Bagian maknawiyah. Saya buka satu minit soalan. Saya ni kipas kuat tak dengar lah. Ha?
Apa nak jelas muta'alak tu? Dia ta'aluk, muta'alik, muta'al, muta'alak bi. Nah. Oh ya. Dia konsep ta'aluk ni dia kena faham daripada peringkat awal lagi eh. Ta'aluk mesti ada apa? Ta'aluk. Eh, mata kah? Ni mata. Melihat. Eh? Mata melihat. Saya tak pandai tulis lah. Ha, ni lah. Ha, mata. Melihat. Bukan mata yang melihat eh. Mata alat tapi sifat apa ni? Melihat pada mata. Melihat. Jadi ini perkaitan lah tu, ta'aluk. Ta'aluk ialah apa? Nisbah. Itu dah bincangkan siri 2 dulu masuk tak? Siri 3. Ustaz. Tuan, siri sebelum ni ada ikut tak? Ikut siri sebelum ni ada ikut tak? Haa, tu yang tertinggal tu. Dia dah bincangkan siri sebelum ni. Ta'aluk tu apa dia? Ta'aluk itu ialah nisbah antara dua perkara. Contoh sekarang, ini mata, ini cermin. Cermin. Perkaitan antara mata dengan cermin ini perkaitan apa? Perkaitan melihat. Itu perkaitan dia. Perkaitan dia melihat. Ya. Jadi saya dengan tadi dinamakan sebagai melihat. Perkaitan antara saya dengan ni, apa perkaitan dia? Mengangkat. Apa antara saya dengan ni, apa perkaitan dia? Melontar. Itu nisbah namanya. Jadi ta'aluk itu ialah nisbah. Bila sebut saja, ta'aluk ialah nisbah. Ini dinamakan sebagai ta'aluk. Tulisan saya memang cantik, minta maaf. Ta'aluk dia mesti ada apa dia? Muta'alik. Tempat sandar dia dinamakan sebagai muta'alik. Yang berta'aluk. Ini, yang berta'aluk inilah yang merujuk kepada sifat mani. Sifat-sifat mani yang berta'aluk. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama apa? Hayat tak ada. Kudrat sama, sama basar, kalam. Itu. Jadi muta'alik ini merujuk kepada sifat mani. Muta'alik ialah sesuatu yang berta'aluk. Itu dia. Lalu, lanjutan daripada itu barulah dinamakan sebagai muta'alak bi. Muta'alak bi. Muta'alak bi. Kalau melihat, perkara yang dilihat. Mendengar, huruf suara. Menulis, tulisan. Bercakap, kalimah-kalimah. Itu, muta'alak bi dia. Lagi apa lagi? Menjadikan. Itu yang dijadikan makhluk tadi. Itu muta'alak bi. Jelas itu. Ada soalan ni? Tak ada nak gerak eh? Baiklah. Sekarang kita bicarakan tentang apa dia? Bicarakan tentang maknawiyah pula. Kalam dah selesai. Saya minta maaf. Banyak yang saya tak dapat nak bincangkan mengenai sifat kalam di sini. Memang saya pun dah jam balut tak letih. Letih kita nak susun. Dia sepatutnya kena 2 jam dah rehat. Sambung lagi minggu depan. Sejam setengah, 2 jam dia sambung minggu depan. Sebab semua dah, apa dia? Semua dah sewil lah masing-masing. Dengar, berpinau. Boleh. Bukan kata tengah dengar, tengah cakap ni pun berpintal lidah lah. Sekarang lihat pergerakan. Pergerakan. Kita lihat ni kereta sedang bergerak. Kereta sedang bergerak. Lalunya, kita namakan sebagai apa dia? Pergerakan. Pergerakan itu bukannya kereta. Pergerakan itu bukannya gerak. Tapi ianya adalah gabungan antara gerak dan juga antara kereta. Itu dinamakan sebagai pergerakan. Bahasa yang lebih akademiknya, bahasa yang lebih ilmiahnya zaman dahulu dinamakan sebagai apa dia? Kaunuhu mutaharikan. Ataupun keadaannya bergerak. Bahasa yang boleh guna kita bahasa Melayu sekarang dinamakan sebagai apa dia? Pergerakan. Itu pergerakan. Contoh apa lagi yang lain? Contohnya seperti apa dia? Kemerahan. Itu merah. Kemerahan. Kemerahan itu bukan merah. Kemerahan itu bukan kereta.
Kemerahan ialah suatu fenomena, suatu hal, suatu situasi, suatu gabungan antara zat itu yang terkait dengan sifat itu dinamakan sebagai apa dia? Hal. Dinamakan sebagai kemerahan. Dinamakan sebagai pergerakan. Cuba buka kamus bahasa Melayu. Jadi pergerakan itu dia akan merujuk kepada fenomena apa ni, situasi ataupun hal ataupun perihal. Jelas kan? Jadi apabila begitu, inilah dalam perbincangan hal. Itulah hal. Jadi hal terbagi kepada dua. Ada soalan tak tadi hal? Ataupun kita katakan ini contoh-contoh biasa bawa dulu lah. Telefon hitam. Hitam. Ada satunya perkaranya dinamakan sebagai telefon. Satu perkara lagi dinamakan sebagai hitam. Keberadaan hitam pada telefon itu amrun i'tibari. Keberadaan hitam itu pada telefon itu dinamakan sebagai amrun i'tibari. Kiamusawat berdirinya hitam pada telefon tadi dia amrun i'tibari. Namun bila kita kata telefon itu ke hitaman, nah ini cara pendalilan dia, cara pendalilan Imam Haramain. Ini saya ambil sebenarnya ringkasan daripada pendalilan Imam Haramain juga ni. Lalu Imam Haramain mengatakan bila kita lihat sesuatu yang bergerak, contoh kita ambil kereta, pergerakan tadi tu, pergerakan itu bukannya kereta. Sebab kita faham kereta-kereta lah. Kemudian pergerakan tu pula bukan gerak. Gerak tu kita tahu dah suatu sifat yang ada pada kereta. Tapi pergerakan itu kepahaman yang bukannya kereta, kepahaman yang bukannya gerak. Inilah yang kami isbatkan sebagai hal, perkara yang menengahi antara ada dan juga tiada. Nak kata ada tak boleh, nak kata tiada pun tak boleh. Nak kata tiada, ada dalam minda, dan nak kata tiada, tapi nak kata tiada, nak kata ada tak ada di luaran. Nak kata ada, nak kata tiada, ada di dalam minda. Ha, ini dinamakan sebagai hal. Saya pun dah bincang. Dah bincang tak? Apa nama sebelum ni? Ha? Ada tak? Tak ada, ada kan? Mengenai amrun apa nama yang mengenai zaidah tak zaidah tu. Dah belum? Apa beza antara hal dan juga amrun i'tibari? Apa beza dengan hal dan dengan amrun i'tibari? Amrun i'tibari ada pada zihin. Amrun ada hanya pada zihin saja. Hal tu hal. Mana saya kena terang sikit lah. Ini sebab apa saya tak nak terang. Dia kena ambil daripada peringkat apa dia? Peringkat awal lagi benda ni. Kena tahu apa itu wujudi, apa itu amrun i'tibari. Kita kena tahu lagi apa dia? Ada wujud dan juga ada adam. Ada pada zihin, ada pada kharij. Ha, tu kena. Wujud pada kharij, wujud pada zihin. Jadinya perkara yang wujudiah, wujudiah ini dia apa dia? Dia ada pada kharij, dia ada pada zihin. Wujudiah ini sifat ma'ani. Wujudiah ini sifat ma'ani. Kemudian apa dia? Perkara yang salbiah, salbiah ataupun perkara adamiah. Adamiah, adamiah tak ada langsung lah, tak ada adamiah. Kita ambil pula peringkat yang kedua, dinamakan sebagai apa dia? Hal. Hal ini, hal dia ada pada kharij, sabit pada kharij. Sabit, istilah saya gunakan apa dia? Sabit. Dan dia ada pada zihin. Yang ini wujud dia ni sifat mani. Berarti tu saya nak laju dah ni.
Dia ada khariji ni, dia khariji ni, dia ziyadah atau zaidah. Zihin juga zaidah. Namun hal pada kharij ini dia hanya sabit, tidak ada zaidah. Zihin zaidah. Amrun i'tibari. Kharij tak ada, tapi ada pada zihin dan zaidah. Jadinya antara wujudiyah sifat ma'ni dengan hal, sifat ma'ni ada pada kharij, sabit pada kharij, hal juga sabit pada kharij, tapi sekadar sabit, dia tidak ziyadah. Dia tidak ziyadah, ma'ni ziyadah. Apa beza dia? Sekarang tuan-tuan nampak tak ni? Jirim nampak? Jirim nampak kan? Jirim. Kemudian nampak putih tak? Nampak. Boleh bezakan tak? Di luaran, hanya putih-putih lah, yang ini jirim-jirim, boleh bezakan. Namun keputihan itu tak dapat dibezakan di luar. Yang kita nampak sekarang putih dengan zat putih, ya, dua je. Keputihan tu tak dapat dibezakan di luar, tapi dapat bezakan di dalam minda tak? Ya, dapat bezakan minda. Iaitulah suatu fenomena perihal keberadaan putih itu pada jirim tertentu. Itu dapat bezakan pada minda saja. Di luar ada tak? Ada, tapi tak zaidah, tak boleh nak bezakan. Itu sekadar zaid, sekadar sabit saja. Itu beza antara hal dan juga sifat ma'ani. Itulah beza antara hal dan juga amrun i'tibari. Ada soalan juga. Ini soalan lagi dalam, cikgu dah tanya saya dulu. Zaidah, zaidah, ziyadah ataupun zaidah. Zaidah ataupun ziyadah. Zaidah ni zaidah kefahaman. Zaidah boleh dibezakan di luar. Kalau di minda, bezakan dengan kefahaman dalam minda. Itu zaidah. Okey, kita kata kehitaman dalam minda kita ni kita boleh fahamkan. Fahamkan kereta, fahamkan hitam, fahamkan perkaitan antara kereta dan juga hitam. Kita boleh bezakan. Tapi di luar kehitaman tak boleh, keputihan tak boleh nak bezakan dah. Sabit, sabit, nampak macam nampak, tapi tak boleh nak dibezakan. Itu dinamakan sebagai ziyadah. Ziyadah perkara yang boleh membezakan di luar. Jadi tak ada padahal, ini kekunci dia. Ingat sampai bila saya mati pun nanti, ini, ambil ni. Ini sifat maknawi, maknawiyah. Jadi tuan-tuan, hal terbagi pada dua, hal maknawiyah dan juga hal nafsi, nafsiyah. Ada orang mengatakan manusia itu ada sifat pilihan, tapi kadang-kadang tak ada sifat maknawiyah. Salah. Bila ada pilihan, mesti ada keadaan melihat. Bila ada sifat pilihan, mestilah ada keadaannya yang melihat. Dia talazum musawi. Bila sebut saja merah, mesti kemerah. Merahan. Ada ke kemerahan tak merah? Ataupun ada ke merah tapi tak kemerahan? Tak boleh lah. Mesti sama. Ada kata kemerahan tu bukannya merah. Tak, itu kemerahan lain. Ni kemerahan, keputihan, kehijauan alam, kehijauan. Jelas kan? Dan dia ada nafsiyah dan juga maknawiyah. Jadi kalau kita dapat lihat di situ, barulah kita nampak yang orang tersilap tadi kerana terlihat apa dia? Terlihat kepada ta'aluk. Maknawiyah bukan bicarakan tentang ta'aluk. Contohnya apa? Wujud. Wujud maknawiyahnya apa dia? Diterjemahkan kewujudan. Satu fenomena, satu perihal mengenai wujud. Jadi hal maknawi, hal nafsiyah, iaitulah kewujudan. Wujud itu ditafsirkan, digunakan dengan kewujudan. Satu perihal mengenai wujud. Jadi oleh kerana itu, al-kaunu itu yang penting. Bukannya kehadiran. Al-kaunu itu yang, al-kaunu itulah yang merujuk kepada maknawi, maknawiyah. Ini yang kita bicara ini ialah perkara yang zaidah. Bukannya maknawiyah yang kita apa nama, yang disepakati antara golongan sesama firqa. Bukan maknawiyah ini. Bukan maknawiyah ini. Pun dah juga saya dah bicarakan dalam tu. Lihat dalam carta-carta saya. Saya ada dalam tu. Ada soalan ni? Nak tutupkan ni? Ibu? Kharij
Hal dia sabit pada kharij, tapi dia tak tahakkuk, dia tidak ada zaidah. Tak boleh dibezakan. Zaidah itu kena faham, artinya boleh dibezakan. Kepahaman, kalau dalam benda, kepahaman dibezakan. Kalau di luaran, dibezakan dengan pandangan dan sebagainya. Amrul itibari ini, dia hanya dalam benda. Dalam benda dia zaidah lah. Amrul itibari itu pula terbagi kepada dua lah. Itu biasalah standard, kita tahu. Amrul itibari ada kalanya ada nafsul amrinya, kadang-kalanya tak ada nafsul amri. Amrul itibari ni ada kalanya intiza'i, ada ikhtira'i. Intiza'i macam mana? Intiza' ambil. Intiza'i ni ambil. Bola, bulat, bulat bola. Bulat itu amrul itibari. Tapi intiza', intiza' ni diambil. Ambil di mana? Artinya di luar, di kharijinya ada punca. Iaitulah bola tu sendiri. Ada tempat intizak dia. Oh, bola, faham. Tapi yang ikhtirai ini kat luar tak ada langsung. Seperti apa dia? Seperti dia, apa nama? Ha, naga kepala 10. Tak ada juga. Bilal eh? Itu beza antara amrul itibari, intizai dengan juga ikhtirai. Intizak artinya ada tempat cerap, tempat ambil dia. Tempat pengambilan ni. Okey eh? Ada tak kesalahan eh? Depan ni jangan mesin-mesin je lah. Jadi segala yang benar itu datang daripada Allah Ta'ala. Segala kekurangan kesilapan itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhirnya bila ta'afi wa daya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma jadi wa nahan jajah ma'amu wa tabarakan wa barakan asumah. Sallallahu ala sallinu wa'amadhi wa'ala wa sallam wa'ala wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.